Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih kerana memilih untuk bersama kami di Selamat Pagi Malaysia pada hari ini. Alhamdulillah hari ini di TV1 dan juga saluran berita RTM anda bersama saya Ismail Adnan dan juga bersama dengan saya Raja Sufia Raja Arif. Jadi hari ini hari Isnin Ismail. Lama kita tak bergandingan bersama. Ya, alhamdulillah kembali semula untuk kita berganding untuk kita melunaskan 2 jam siaran pada hari ini. Kita mulakan dengan seperti biasa berita-berita mutakhir di peringkat tempatan dan juga antarabangsa. Ini adalah berkenaan tentang kenyataan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mana berkenaan tentang isu Gaza dan juga krisis yang berlaku antara Israel dan juga Palestin, yang menyatakan Malaysia menyokong penuh keputusan Qatar untuk mengutamakan penyelesaian krisis kemanusiaan yang teruk di Gaza. Ini susulan perbualan telefon beliau dengan rakan sejawatnya Sheikh Muhammad Abdul Rahman Al-Thani yang juga Menteri Hal Ehwal Luar Qatar yang berhubung perkembangan terkini di Timur Tengah. Dan Sheikh Muhammad juga menekankan peluang untuk memperoleh hasil positif dalam rundingan gencatan senjata yang berlangsung antara Palestin dan Israel dengan mengambil tindakan pantas bagi memanfaatkan detik itu. Ya, dan antara yang lain juga, bagi pihak Rakyat Malaysia, saya telah mencairkan tinggi penghargaan terhadap peranan penting Qatar dalam mengulangi komitmen kita untuk membantu dalam misi penting ini atas permintaan Sheikh Muhammad. Dan insyaAllah tidak lama lagi saya akan menghubungi Presiden Iran dan juga Wakil Hamas sebagaimana yang diminta oleh Sheikh Muhammad bagi memudah cara rundingan damai, menguatkuasakan gencatan senjata dan mempercepatkan lagi penyaluran bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestin. Ini antara perincian dan juga pernyataan yang dikeluarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan seterusnya, hari ini iaitu lawatan Perdana Menteri ke India mulai hari ini akan terus perkukuh hubungan kedua-dua negara. Perincian di sini iaitu antara yang lain, Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke India, Dato' Muzaffar Shah Mustafa berkata sempena lawatan itu, Malaysia dan India akan memeterai 7 memorandum persefahaman meliputi kerjasama dalam bidang digital, pelancongan kesihatan tenaga kerja, pentadbiran awam dan perubatan tradisional. Lawatan ini juga dijangka membuka peluang kerjasama dalam bidang tenaga boleh diperbarui dan kenderaan elektrik kerana India mempunyai kelebihan. Okey, itu berkenaan lawatan rasmi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke India setelah dalam konteks ini kita menyaksikan sudah sekian lama pemeteraian dan juga perjanjian setelah lawatan itu tidak dirungkai. Dan seterusnya adalah juga berkenaan tentang seperti mana yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada Jumaat lalu di Majlis Amanat Perdana Perkhidmatan Awam, pelarasan gaji yang diumumkan oleh Datuk Seri Anwar meningkatkan taraf hidup 1.6 juta pejabat awam di seluruh negara. Ini juga kita mendapatkan respon daripada pemerhati-pemerhati dalam bidang industri akademik dan juga perkhidmatan awam yang untuk menjamin kesejahteraan dan juga kemakmuran rakyat secara bersama. InsyaAllah ia akan mula dilaksanakan pada bulan Disember dan secara 2 fasa yang juga akan dilaksanakan pada tahun 2026. Selaras dengan usaha kerajaan untuk memastikan agar dasar gaji progresif bukan sahaja di sektor swasta tetapi turut diterjemahkan kepada skim saraan perkhidmatan awam di bahagian perkhidmatan awam. Ya, itu dia. Dan insyaAllah sebentar lagi juga kami akan bawakan perbincangan berkenaan dengan uruslah kewangan anda sebaik mungkin. Selaras dengan kenaikan gaji ini, apa yang perlu anda lakukan supaya tidak terbeban dengan perbelanjaan harian dan juga komitmen bulanan yang perlu kita tanggung. Baik, dan selanjutnya juga iaitu berkaitan dengan pengutahan pingat SUKMA Sarawak 2024. Ini saya serahkan kepada Ismail. Okey, kita melihat carta ini masih lagi dinominasi oleh Tuan Rumah Negeri Sarawak dengan catatan 23 emas setakat semalam sebenarnya. Hari ini mungkin akan berlaku lagi pertambahan bagi negeri yang mendominasi iaitu Sarawak dan diikuti oleh wilayah persekutuan. Seterusnya Terengganu, Melaka, Pulau Pinang, Sabah, Negeri Sembilan dan yang terakhir sekali ialah Brunei dan juga Kelantan. Brunei juga merupakan antara boleh dikatakan kontingen jemputan yang turut menyertai SUKMA edisi Sarawak 2024 bertanding dengan kesemua negeri di Malaysia. Okey. Dan seterusnya? Ya, iaitu semalam kita dapat kabaran berita yang mendukakan. Jadi ini dia antara perinciannya iaitu pengarah media dan komunikasi strategik di Pejabat Perdana Menteri PMO iaitu Ruzaid Abdul Rahman meninggal dunia pada petang semalam di rumahnya di Putrahaid, Subang akibat daripada masalah jantung. Dan sebenarnya beliau berusia 59 tahun. Sebelum ini telah pun menerima rawatan di Hospital Serdang sejak 1 Julai yang lalu dan dibenarkan keluar dari hospital pada 6 Ogos yang lepas. Dan di kesempatan ini sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah. Moga arwah ditempatkan bersama dengan golongan yang beriman, insyaAllah.
Ya, bismillah. Salam takziah diucapkan kepada keluarga Allahyarham dan juga rakan-rakan yang terdekat dengan Allahyarham. Itu antara perkongsian kita bawakan bersama dengan anda pada pagi ini di Selamat Pagi Malaysia. Ada beberapa lagi perkongsian antaranya seperti yang dikongsikan oleh Sophie tadi, bagaimana untuk mengurus keuangan dan tips-tips yang terbaik dalam pengurusan keuangan yang lebih bijak. Kita berehat seketika. Ya, betul. Kita akan kembali lagi selepas ini di Selamat Pagi Malaysia. Ya. Yang tidak dapat ditentukan kesahihannya dan boleh menimbulkan ancaman daripada pelbagai aspek, antaranya aspek sosial, politik, ekonomi dan perhubungan kaum. Tindakan tegas boleh dikenakan kepada mereka yang terlibat dalam mencipta kandungan serta menyebar berita palsu dan boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 588 yang boleh membawa hukuman denda hingga RM50,000 atau penjara 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Selain itu, pesalah juga boleh disiasat dan dipertuduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948 Akta 15. Bersama-sama hentikan sebaran berita palsu dan laporkan kepada pihak berkuasa sekiranya berdepan dengan situasi ini. Tak pasti, jangan kongsi. Zahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan jalur gemilang. Satu rumah, satu jalur gemilang. Jalur gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara. Merdeka ini maknanya menimbulkan semangat dan jiwa merdeka kerana cerdas dan berilmu. Merdeka ini merdeka daripada penguasaan dan kongkongan faham asing yang menindas kita. Merdeka ini juga harus merdeka jiwa daripada faham tempatan yang kolot dan jumud. Mari kita manfaatkan waktu yang ada dan sisa-sisa hidup kita ini untuk berbuat bakti kepada diri, keluarga, masyarakat dan negara kita. Dan yakinlah negara ini bukan biasa. Negara ini punya hasil mahsul yang hebat. Kita angkat martabatnya. Hindari dari pandangan, pemikiran penjajah dan pemikiran yang jumud yang memperbodohkan rakyat dan menghina kita sebagai manusia. Allah berikan akal dan kecerdasan. Mari kita gilap supaya jangan kita diperkotak-katikkan, dihina dan dipermainkan atas nama apa pun. Merdeka maknanya merdeka rakyat. Ya, kita berusaha kembali, Sophie, dan pastinya seperti kebiasaan kita akan bersama dengan sahabat kita di Konti Radio. Ke mana kita pagi ini, Sophie? Ya, pagi ini kita nak ke Pulau Pinang bersama dengan rakan kita iaitu DJ Amir yang akan berkongsi apa yang menarik khabar di Pinang untuk hari ini. Silakan. Baik, terima kasih kepada Ismail dan juga Raja Sofia di Selamat Pagi Malaysia. Amir Yusof sekarang teman anda untuk cross kita bersama-sama di Mutiara FM, lintas langsung terus di Pulau Mutiara, Pulau Pinang yang kita bawakan untuk anda semua. Macam-macam update-update terkini yang kita nak bawakan untuk anda semua. Kita nak recap sikit lah untuk minggu lepas. Skuad Jom Ronda, kita terjah di Sydenham Pier iaitu tempat berlabuhnya kapal pesiaran mewah Cruise
jadi skuad Jom Ronda berpeluang naik kerus, tapi kerus tu tak berlayar lah. Dia tak lah sampai ke Port Klang, ke Singapura, patah balik. Tak. Dia parking je. Tapi pengalaman yang sangat bermakna dan pengalaman yang sangat luar biasa, anda kena tonton. Dekat situ boleh menempatkan 2,000 penumpang juga, kapal kerus yang kita naik itu. Skuad Jom Ronda berpeluang untuk masuk ke restoran, yang mana restoran mensajikan makanan-makanan halal yang memang dia punya level pun level 5 star lah. Luar biasa. Berpeluang juga untuk kami menubual Captain Robert, iaitu pilot kita daripada Sweden. Hush, luar biasa. Pengalaman 20 tahun lebih jugalah. Dan dekat atas tu kami tengok macam mana kokpit dia, macam mana cara pengawalannya, macam mana cara kalau restoran pula, macam mana cara penyediaan makanan dan macam-macam lagi lah. Jadi tuan-tuan semua yang nak ikuti untuk Jom Ronda untuk episod kali ini, boleh terus follow kita di ke semua platform. Dan episod yang akan bermula hari Sabtu jam 12:30 hari, minggu ke-4. Itu untuk skuad Jom Ronda. Kita juga nak kongsikan untuk anda semua untuk program Jelajah Aspirasi Malaysia Petron 2024 yang akan berlangsung esok ni. Ini antara program yang sangat hebat juga. Kalau Ramadan, kita ada program Jelajah Ramadan. Tapi untuk mereka, kita ada program Jelajah Aspirasi Malaysia untuk Petron bersama Petron 2024, yang mana esok kita akan bersama-sama rakan kita, iaitu Ika, dan juga bersama dengan 34 stesen yang lain, iaitu di stesen minyak Petron RNR Juru Arah Selatan. Pelbagai juga aktiviti-aktiviti yang menarik yang kita nak kongsikan. Daripada jam 9.30 minit pagi hingga jam 1.30 hari, kita ada pertandingan karaoke suka-suki. Kita ada Money Merdeka Challenge. Duit guys, duit. Kita ada game Roda Impian, kuis Merdeka, tanda tangan dan ucapan Merdeka, meet and greet bersama penyapa-penyapa RTM di 34 stesen Malaysia, edaran Jalur Gemilang, dan juga pelbagai lagi aktiviti dan juga hadiah menarik menanti anda. Hari ini mereka akan ke Kulim, Sekolah Menengah Kebangsaan Kulim, dan esok datang ke Penang, dan kemudian akan terus ke Pantai Remis Perak. 15 hari program Jelajah Aspirasi Malaysia. Dan kita juga nak kongsikan untuk anda semua untuk terus ikuti di kesemua platform untuk update-update terkini berkenaan dengan Sukan Malaysia ataupun Sukma ke-21, yang mana liputan harian yang kita bawakan untuk anda semua setiap hari, iaitu jam 9.20 pagi, jam 12.30 hari, 5.30 minit petang, dan juga 10 malam sehingga 24 Ogos ini, bersama dengan dua rakan penyampai kita, iaitu Farouk dan juga Sanjay. Dan kalau kita nak update sikit untuk kedudukan Pulau Pinang, untuk Kerajaan Negeri Pulau Pinang, kita berada di tangga yang ke-5, yang mana perolehan pingat keseluruhan 31 pingat, 7 pingat emas, 9 perak dan juga 15 gangsa. Dan apa pun untuk anda semua, boleh ikuti update-update terkini di Mutiara FM, Facebook Mutiara FM, juga di Instagram untuk update pingat yang selanjutnya. Dan juga untuk anda semua, kalau ada yang belum lagi follow, kena follow cepat-cepat sebab pelbagai lagi program-program yang kita kongsikan untuk anda semua, antaranya berkenaan dengan Zoom orang kita. Fui, luar biasa. Plastik beras tu, plastik beras tu boleh tukar jadi duit. Bersama-sama dengan Puan Huaziah Omar dan juga Siti Umaira. Tengok macam mana mereka buat. Mungkin boleh bagi idea untuk anda semua. Amin pun ada banyak jugalah. Nanti kita try buat together-together. Okay. Terima kasih kepada semua yang terus follow kita di semua platform. Terima kasih juga untuk penonton dan juga pendengar. Selamat pagi Malaysia. Kita nak kembali semula bersama rakan penyampai Raja Sofia. Silakan. Ya, itu dia. Terima kasih diucapkan kepada DJ Amin di atas perkongsian tersebut. Seterusnya, kita nak beralih kepada pentadbiran tonggak kecemerlangan institusi pengajian tinggi. Dan kalau boleh, saya nak kongsikan juga ia berkaitan dengan bagaimana sebenarnya pentadbiran yang kreatif juga mencentrumkan daripada orang kata macam untuk kita membentuk satu institusi tersebut, bukan sekadar bergantung harap kepada tenaga pengajar dan juga pelajar tersebut, tetapi sebenarnya semuanya termasuk bahagian pentadbiran dan juga universiti-universiti memainkan peranan cukup besar bagi meningkatkan lagi berkenaan dengan perkara ini. Dan untuk kita berbicara dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan tajuk yang kami bawakan pada anda pada pagi ini, bersama dengan kita saya kenalkan Hajah Nuria Haji Muhammad Ali selaku pengarah pentadbiran strategik dan sumber manusia Jabatan Jaringan Industri Komuniti dan Alumni
ICAN University Teknologi Mara UiTM, Hajah. Dan juga di hujung sana juga Hajah Sariani Sarijo merupakan pengarah bahagian Governance Digital Jabatan Digital Universiti Teknologi Mara UiTM. Assalamualaikum, selamat pagi, Hajah. Salam, alhamdulillah, selamat pagi, saya Sofia. Okey, jadi kita nak fahamkan berkenaan dengan tajuk yang kita bawakan pada pagi ini adalah berkaitan dengan pentadbiran tonggak kecemerlangan institusi pengajian tinggi. Kecemerlangan seseorang ataupun mungkin institusi tersebut bukanlah hanya mainkan peranan penting oleh seorang ataupun satu individu sahaja, tapi apa yang penting adalah kebersamaan, iaitu daripada aspek pentadbiran, daripada aspek universiti itu sendiri, tenaga pengajar dan juga pelajar itu sendiri. Akhirnya usaha sama ini akan membuahkan hasil yang baik, pasti adalah kejayaan. Jadi untuk kita memahami topik yang kita bawakan pada pagi ini, Hajah, mungkin sedikit penerangan berkenaan dengan permulaan berkenaan topik pada pagi ini. Silakan. Okey. Terima kasih Raja Sofia. Ya. Bila bercakap tentang pentadbir kreatif yang Raja Sofia sebutkan tadi, pentadbir kreatif ni kalau kita tengok, pentadbir ni dia berfikir di luar kotak. Yeah. Berfikir luar kotak, dan pemikiran mereka itu adalah ke arah yang pertamanya adalah untuk menyelesaikan masalah. Uh-huh. Yang keduanya sudah pasti bila kreatif, mereka akan menggirangkan pelanggan. Sebab dalam institusi pengajian tinggi ni kita ada pelanggan kita, kita ada pelajar, kita ada ibu bapa, kita ada masyarakat. Dan juga yang ketiganya sudah pasti apabila dia kreatif, pentadbirnya kreatif, ia akan memberikan ataupun menaikkan produktiviti. Yeah. Yang mana ia boleh menjimatkan kos, menjimatkan tenaga, sudah pastinya masa juga dapat dijimatkan. Apabila tadi Raja Sofia menyebut tentang kebersamaan, saya suka dengan perkataan sinergi itu. Yang mana kebersamaan ni kalau kita lihat di institusi pengajian tinggi ni, memang kita dah ada sinergi di antara setiap universiti-universiti itu. Sebagai contoh, kita ada melaksanakan ataupun kita menghasilkan panduan yang kita guna sama. Saya boleh sebutkan di sini, kalau diizinkan, kita ada kita punya tadbir urus berkenaan dengan lembaga pengarah dan juga lembaga governance team. Tadbir urus senat yang kami buat di Institusi Pengajian Tinggi ini buat untuk 20-20 universiti awam tu menghasilkan dua dokumen ni. Dan kalau puan tengok kita dalam kreativiti ni ia berkait dengan digital. Kalau dulu kalau kita datang kerja, kita clock in, clock out pakai punch card. Tapi dalam sekarang dah tahun 2024 sebenarnya banyak universiti dah bermula awal, kita dah guna handphone. Kita clock in melalui handphone. Handphone boleh detect kita punya koordinat di mana kita nak memantau kita punya staff itulah. Itu kreativiti. Itu dia kan, beralih dengan apa orang kata, peralihan zaman ini, iaitu ke arah digitalisasi kan. Jadi itu di antara perkara-perkara yang perlu kita ambil kira juga kan. Jadi bila bercakap tentang aspek kebersamaan tadi Hajah. Jadi antara yang paling paling penting adalah platform juga yang untuk kita guna pakai, seperti yang tadi kita Hajah dah kongsikan tadi, antara kerjasama kebersamaan antara universiti-universiti, tenaga pengajar dan juga pelajar. Apa lagi antara platform yang dapat kita lakukan untuk memastikan perkara ini berjaya? Okey. Terima kasih Raja Sofia. Seperti mana yang Puan Hajah Nori maklumkan tadi, kebersamaan kita dalam melaksanakan apa-apa aktiviti ataupun apa-apa pencapaian yang ingin kita capai untuk meningkatkan lagi mutu perkhidmatan universiti. So tak, kita pun tidak boleh larilah daripada sinergi bersama antara jabatan. So antaranya setiap inisiatif ataupun kreativiti yang dirancang ataupun ingin dilaksanakan oleh pentadbir ini adalah mereka akan menggunakan platform ICT untuk kita transform semua perkhidmatan di universiti, terutamanya ke arah digitalisasi lah. Jadi apa yang jabatan digital sentiasa menyokong inisiatif-inisiatif yang dirancang oleh pihak PTJ, dan kami juga perlu kreatiflah dalam melaksanakan, dalam memastikan perkhidmatan tersebut berjaya kita laksanakan. So in term of dari segi teknologi yang digunakan, dan juga dari segi kreativiti di peringkat pentadbir, dalam bidang ICT pun kita perlu lihat jugalah. Jadi apa yang kita laksanakan adalah kita menggunakan teknologi ataupun
dari segi pembangunan sistem yang lebih agile supaya sistem yang ingin dibangunkan adalah lebih cepat dan dapat dilaksanakan dalam masa yang telah ditetapkan. Tetapkan. Okey. Jadi bila bercakap tentang perkara ini, mungkin Hajar boleh kongsi juga pada saya dan juga para penonton berkenaan dengan kejayaan yang telah pun dikecapi setakat ini. Okey. Ya. Thank you. Terima kasih. Kalau kita lihat ya, bila kita cakap tentang kreativiti, pentadbir sudah pastinya ada platform-platform yang mengiktirafkan kreativiti mereka. Sebagai contoh ya, kalau kita boleh kongsikan kita punya pentadbir ada yang pernah dinobatkan sebagai Women Leadership, World Women Leadership daripada India. Dan kita juga ada bersesuaian dengan hari ini 19 Ogos, kebetulannya esok adalah 20 Ogos hari pentadbir Universiti Awam. Yang sambutannya akan diadakan esok ya, sampai 22 hari bulan tu, yang mana di sini kita akan memberi anugerah kepada pentadbir-pentadbir berbagai anugerah yang dipertandingkan. Jadinya daripada situ kita tengok dari segi penjitalannya, dari segi kepimpinannya, dari segi perkara-perkara yang boleh diberi pengiktirafan. Sebab dia akan bersinergi apabila kreativiti itu disokong ataupun diberi pengiktirafan. Kalau kita, saya boleh tambah lagi satu ya Raja Sofia. Kalau kita lihat, kita ada juga ya, kita buat conference, international conference. Kita ada pertandingan macam Convention Innovator Creative. Kita ada IADEC. Kita dulu kita ada idea unggul, yang mana mereka boleh memberi ataupun mempersembahkan hasil kreativiti masing-masing untuk dipertandingkan. So memang ada. Macam baru-baru ni kita ada di peringkat Universiti Awam. Kita ada KIK yang juga telah ada pemenangnya. Alhamdulillah pada ketika itu UiTM telah memenangi Johan Keseluruhan. Alhamdulillah, tahniah. Pada ketika itu. Okey, dan bila bercakap tentang conference tadi kan, apa lagi yang antara perkara yang mungkin akan dibincangkan, diutarakan berkenaan dengan perkara-perkara yang mungkin yang kita sendiri kadang-kadang tak terfikir, sebab ini topiknya berkaitan dengan kreatif dan berfikir secara luar kotak. Banyak kejayaan boleh dikecapi hasil daripada fikiran bersama kan. Jadi apa antara topik-topik yang akan dibawakan nanti? Okey, kalau kita lihat sebagai contoh, dalam bulan September ni kita ada menganjurkan ya, untuk Universiti Awam kita ada menganjurkan International Conference for University Administrators. Temanya Creative Leadership, Putting the Pieces Together. Jadinya di situ apa topik-topik yang kita akan bawakanlah tentang Ethics Leadership. Etika kan kita tengok macam mana, sejauh mana kita berteknologi, kreativiti, etika itu kena seimbang. Yang keduanya kita lihat macam mana kita nak tengok problem solving. Dalam keadaan yang sekarang, kita dah ada perkara-perkara, banyak perkara yang kita kena timbangkan dalam kita punya media sosial sekarang. Dan kita kena tangkas macam Puan Hajar Sani cakap tadi, kena agile. Speed kita kena laju. Tambah-tambah di Institusi Pengajian Tinggi ni, kita punya student semua bijak pandai. Jadi, mereka advance. Betul. Jadinya Raja Sofia pun ada pengalaman begitu. Jadi kita pun kena cepat. Kena faham macam mana dia punya keperluan semasa. Dan antara topiknya lagi lah tentang bagaimana kita nak lihat di antara pertemuannya yang kita kongsikan nanti HR di Singapura, yang kita ada jemputan daripada Singapura, dan juga macam mana human resource di Malaysia. Yang itu kita ada forum yang mana ada perkongsiannya yang kita boleh ambil best practice di antara kedua-dua negara ni lah. Itu antaranya. Ya, itu antaranya yang akan dibawakan. Dia Hajar, saya kira kalau cabaran kita bercakap, mungkin cabaran dulu berbeza dengan sekarang kan, sangat berbeza. Jadi sekarang ni dengan adanya digitalisasi ini, ke arah digitalisasi ini, digital bagus penggunaannya, tetapi ada cabaran-cabaran tertentu juga. Jadi bagaimana dalam keadaan sekarang ini dalam mendidik, generasi sekarang ini juga agak mencabar ya, Hajar. Dan untuk kita beri pendedahan berkenaan dengan perkara ini supaya akhirnya dapat memberi pemahaman dan juga kejayaan dari kerjasama yang baik di antara semua pihak. Sebenarnya daripada pendapat Hajar bagaimana? Okey. Terima kasih Raja Sofia. Cabaran dalam digitalisasi ini memanglah kalau saya tengok kepada skop pentadbir. Bukan sahaja kita mengharapkan ICT, tim yang daripada ICT untuk membuat perubahan ataupun menyediakan kemudahan-kemudahan yang berkaitan dengan ICT, tetapi di peringkat pentadbir juga mereka kena sentiasa selalu
apa ni upgrade knowledge ataupun skill yang berkaitan ICT. Jadi mana-mana aktiviti ataupun kerja-kerja yang memerlukan asas kepada pengetahuan ICT dan teknologi itu dapat diselesaikan oleh rakan-rakan kita daripada pentadbir, yeah, walaupun mereka bukan daripada ICT background. Cumanya di peringkat kami lebih kepada memang untuk kerja-kerja ataupun perkhidmatan yang memang fokusnya memang amat kepada ICT. Jadi dari segi penyediaan infrastruktur kan, di universiti kami menyediakan infrastruktur bagi menyokong keperluan-keperluan pelajar dan juga pengurusan universiti. Itulah yang kita kita katakan tadi kan, kerjasama dan kebersamaan itu penting. Setiap setiap orang kata pentadbiran itu ada peranannya masing-masing. Okey, jadi Hajah, di kesempatan waktu yang ada ini mungkin ada sedikit harapan berkenaan dengan kertas kerja yang telah dibentangkan ini dan juga mungkin konferensi yang akan akan dibentangkan tak lama lagi, ya. Mungkin ada sedikit harapan berkenaan dengan perkara ini supaya ia dapat menambah kerjasama bersama dengan banyak lagi universiti-universiti di luar sana untuk kita membuka lagi minda kita berkenaan dengan perkara ini, akhirnya membuahkan kejayaan kepada kesemua pihak. Okey. Terima kasih. Apabila kita cakap tadi, sebab key point kita adalah kreativiti. Betul. Daripada kreativiti tadi tu, kita adakan platform berkenaan dengan konferensi itu tadi, yang mana ia akan gabungkan ramai kita punya pentadbir-pentadbir di universiti awam atau juga di dalam pegawai-pegawai kerajaan, pihak swasta daripada dalam dan luar negara yang mana kita boleh berkongsi. Sebab kreativiti ini dia mesti ada latihannya. Betul. Secara berterusan, pembangunan profesionalnya, dan di mana pada ketika ini kita boleh dapat input yang lebih banyak untuk kita lebih berkreatif, berkreativiti itu. Yang mana hasilnya nanti sudah pasti untuk organisasi, untuk jabatan dan untuk diri sendiri juga yang boleh dimanfaatkan bersamalah kalau kita tengok. Sebagaimana yang dinyatakan tadi, gunalah platform ini sebaiknya sebab institusi pengajian tinggi ini sentiasa memberi kerjasama dan ingin berkongsi ilmu. Pengetahuan itu yang nak disebar luaskan. Betul. Itu yang paling mahal sekali, itu ilmu tu yang nak disebarkan. Ya, betul lah. Okey, dah ajar mungkin ada sikit kata-kata yang ingin disampaikan. Okey. Dari segi dari segi memang kita pun sentiasa bekerjasama dengan pihak Puan Hajah Nori. So untuk conference yang akan dilaksanakan itu, kami juga menyediakan kemudahan untuk pendaftaran dan juga pembayaran bagi penyertaan ke dalam conference yang akan dianjurkan. Dan kita juga secara digital. Secara digital. Jadi dari segi apa ni, kehadiran, juga kita akan pantau menggunakan sistem yang telah kita bangunkan. Konferensi di mana saja? InsyaAllah di Wyndham Akma Klang. Okey, pada 21? Pada 27 dan 28 September. 27 sehingga? 28 September. 28 September. Okey, pada jam? Bermula daripada pukul 9 pagi. Okay. Kita ada sampai slot petang dan slot malam dan esoknya. Dua hari akan berlangsung. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua tetamu saya, iaitu Hajah Nuriyah Haji Muhammad Ali selaku pengarah pentadbiran strategi dan sumber manusia Jabatan Jaringan Industri Komuniti dan Alumni ICAN Universiti Teknologi Malaya UiTM, dan juga Hajah Sariani Sarijo merupakan pengarah bahagian Governance Digital Jabatan Digital Universiti Teknologi Malaya UiTM. Terima kasih Hajah kedua-duanya. Terima kasih kembali Raja Sofia. Okey, itu dia berkenaan dengan pentadbiran kreatif tunggak kecemerlangan institusi pengajian tinggi seterusnya. Kita akan berhenti berehat seketika, kembali nanti kita akan membincangkan berkenaan dengan kewangan, uruslah dengan bijak selepas ini. Kerajaan komited memastikan pembelaan nasib penjawat awam, maka adalah diumumkan larasan gaji penjawat awam seperti berikut. Larasan gaji sebanyak 15% kepada pegawai kumpulan pelaksana dan pegawai kumpulan pengurusan dan profesional, dan larasan gaji sebanyak 7% kepada pegawai kumpulan pengurusan tertinggi.
Pelaksanaan pemberian pelarasan gaji ini akan dilaksanakan cara bertahap, berfasa. Maknanya pada 1 Disember 2024 fasa 1, 1 Januari 2026 fasa 2. Maka bagi pegawai kumpulan pelaksana, pegawai kumpulan pengurusan dan profesional, pelarasan gaji untuk fasa 1 adalah 8% dan fasa 2 7%. Secara umum 15%. Bagi kumpulan pengurusan tertinggi, pelarasan gaji fasa 1 4%, fasa 2 3%. Penyelarasan pencen juga akan dilaksanakan berdasarkan pelarasan ke atas gaji akhir besar. Julat peningkatan pendapatan yang akan diterima oleh pejabat awam adalah di antara 16.8% hingga 42.7%. Okey, itu dia seperti yang dijanjikan. Kami bawakan kepada anda seterusnya berkenaan dengan kewangan. Uruslah dengan bijak rintitan daripada kenaikan gaji pada penjawat awam yang akan berkuat kuasa fasa 1 pada Disember ini dan fasa kedua pada iaitu pada tahun hadapan. Dan antara yang kami akan bawakan adalah bagaimana untuk cara kita mengurus kewangan dengan baik supaya tidak menimbulkan lagi masalah selanjutnya seperti bebanan hutang dan apakah antara perkara yang boleh dilakukan supaya perbelanjaan harian itu dapat dikurangkan atau kalau boleh dikekalkan tidak ditambah. Jadi bersama dengan kita di studio yang akan memperincikan dengan lebih lanjut lagi saya kenalkan iaitu Profesor Dr. Nurul Shahnaz Ahmad Mazan merupakan profesor di Jabatan Kewangan Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Malaya UM. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi. Okey, jadi Profesor, bila kita bercakap berkenaan dengan kenaikan gaji penjawat awam berkenaan yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri baru-baru ini, jadi usai daripada perkara itu, mungkin banyaklah yang berfikir untuk menambah hutang sebagainya. Untuk masa sekarang ini, sebelum kenaikan itu akan berlaku pada Disember nanti, apa antara perkara yang perlu kita lakukan supaya kita tak nak bebanan itu perlu kita tanggung pada masa akan datang? Sebab ya, ini adalah perkara yang baik dari segi kenaikan gaji, perkara yang positif. Tapi dari segi kewangan kita perlu diatur dengan baik juga. Ya. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Jadi untuk mengupas tentang isu ni ya, jadi ya, ramai yang dah menanti-nantikan ya, tak sabar dah nak dapat kenaikan rasa gaji. Macam besok Disember. Ya, macam besok je Disember. Ya. Jadi sebenarnya mungkin saya boleh kongsikan tentang proses perancangan kewangan. Jadi itu sebenarnya yang paling penting dilakukan dahulu. Yeah. Ya, jadi tips ni mungkin tidak khusus kepada penjawat awam saja. Jadi sesiapa saja boleh melakukannya. Jadi pertama sekali saya rasa kita perlu menilai kedudukan kewangan kita masing-masing ya, lain orang lain. Jadi kita perlu lihat pendapatan banyak mana, perbelanjaan kita, aliran wang keluar tu banyak mana, aset-aset wang simpanan kita banyak mana. Hutang kita banyak mana, jadi banyaklah. Jadi bila kita nak menilai kedudukan kewangan kita, inilah yang perlu kita lakukan. Jadi kalau terlampau banyak hutang, okey, adakah kita berada dalam satu tahap yang berbahayalah. Kalau hutang tu lebih daripada simpanan contohnya. Okay. Dan aliran wang tunai pun sama juga. Kalau aliran keluar tu lebih daripada aliran yang masuk, kita perlu menilai semula. Jadi itu langkah yang pertamalah kita perlu menilai kedudukan dan situasi kewangan kita. Yang keduanya adalah kita perlu menetapkan matlamat kewangan kita. Lain orang lain matlamatnya. Jadi kalau kita bercakap tentang matlamat kewangan, ada kita ada matlamat jangka pendek dan jangka masa panjang. Matlamat jangka pendek ni contohnya matlamat kewangan 6 bulan ataupun setahun ataupun 3 tahun yang ke depan. Jadi apakah matlamat kewangan kita? Adakah kita ingin
mengurangkan bebanan hutang yang kita ada, kan? Mungkin kita nak melangsaikan hutang-hutang yang kita ada. Yeah. Contohnya kad kredit yang banyak tu, mungkin kita perlu letak itu sebagai satu keutamaanlah, matlamat kewangan. Itu jangka pendek. Matlamat jangka pendek yang lain mungkin menabung untuk sesuatu. Contohnya kalau kita tahu anak kita tahun depan ada yang nak mulakan sekolah. Jadi kita sediakan satu tabung simpanan untuk dia. Jadi itu jenis-jenis matlamat jangka masa pendeklah. Dan apakah matlamat jangka panjang pula? Okey, so mungkin ada yang nak simpan lebih untuk wang persaraan ataupun ada yang nak simpan untuk nak beli rumah contohnya. Yeah. Ataupun ada juga matlamat kewangan jangka masa sederhana seperti nak simpan duit nak pergi haji contohnya. Okay. Jadi kita perlu menetapkanlah matlamat kewangan seperti ini. Dan setelah kita meletakkan matlamat kewangan kita, kita perlu lihat apakah pelan tindakan yang boleh kita ambil. Kita perlu tengok apakah alternatif yang ada di luar sana, jenis-jenis pelaburan dan sebagainya. Sebab bila kita nak simpan duit, nak labur duit, kita kena tahu kat mana kita nak letak, kan? Dan kemudian yang seterusnya kita perlu kita dah melihat apa alternatif yang ada. Kemudian kita perlu menetapkanlah pelan tersebut dan melaksanakannya. Jadi kalau kita dah ada plan tapi kita tak buat, apalah gunanya, kan? Jadi kita perlu melaksanakan pelan tersebut. Dan akhir sekali, jadi ini satu proses sebenarnya. Akhir sekali kita perlu kita dah laksanakan. Jadi daripada dari masa ke semasa kita kena nilai semula lah perancangan tersebut. Jadi bila ada pelarasan gaji seperti yang dijangkakan untuk penjawat awam, jadi mereka perlu lihat semula lah kedudukan kewangan. Jadi ini satu proses atau kitaran yang sebenarnya kita tak boleh putus-putus buatlah. Kita perlu review balik, semak semula pelan tersebut dan mungkin pada masa depan kita kena ubah balik, mana tahu, kan? Okey, jadi kalau tadi kita perlu menilai kewangan kita dahulu. Kemudian lepas menilai itu kita kena ada matlamat juga. Dan juga kita kena ada kaedah untuk kita mungkin nak menambah pendapatan ataupun menambah simpanan tersebut. Jadi dalam keadaan sekarang ini, apa antara kaedah yang juga efektif? Sebab kalau kita tengok pertambahan gaji, maksudnya kat situ ada duit lebih. Dalam masa yang sama juga kaedah-kaedah yang boleh kita lakukan untuk memastikan bahawa pertambahan untuk simpanan jangka masa panjang itu juga penting dari segi mungkin dari segi persaraan ataupun mungkin dari segi untuk masa depan anak-anak sebagai contoh mungkin nak melanjutkan pelajaran dan sebagainya, kan? Jadi apa antara kaedah yang boleh dilakukan yang lebih efektif untuk mengurus kewangan ini dengan baik? Saya rasa kita boleh tengok kenapa sebelum ni apa yang kita lakukan tu gagal ataupun tidak efektif. Jadi saya rasa di antara sebab kenapa ramai yang gagal ataupun tak berjaya lah dalam perancangan kewangannya, mungkin saya boleh kategorikan kepada dua. Satunya adalah kurangnya pengetahuan dalam isu-isu kewangan. Contohnya kita nak melabur duit tapi kita tak tahu kat mana nak labur. Kita tak tahu di mana jenis-jenis pelaburan yang sah, selamat. Yang selamat. Betul? Yang diperakukan oleh Suruhanjaya Security, yang mana syarikat-syarikat pelaburan yang sah. Jadi bila pengetahuan kita tu tak cukup, jadi kita kenalah timba ilmu dan cuba tingkatkan literasi kewangan kita. Dan perlulah kita pergi kepada sumber-sumber yang sahih. Pergi kepada laman sesawang, contohnya Suruhanjaya Security, untuk melihat apakah pelaburan-pelaburan yang sah tersebut. Dan keduanya, kalau sebenarnya banyak badan-badan ataupun organisasi yang sahih lah di luar sana. Mungkin saya nak highlight satu, Malaysian Financial Planning Council ataupun MFPC, dia banyak melakukan roadshow untuk literasi kewangan lah. Nama dia My Money and Me. Itu salah satu contoh. Jadi kita kena pergi kepada kepada sumber-sumber yang sahih untuk mendapatkan ilmu pengetahuan itulah. Janganlah minta
Sebab sekarang ni scammer ni banyak, ya, jadi kita perlu berhati-hati. Betul. Dan yang keduanya, saya rasa kenapa ramai gagal untuk melaksanakan pelan perancangan kewangan ni adalah kurangnya disiplin lah. Ah. So tadi saya dah kata kita perlu melaksanakan pelan tersebut, tapi kalau tak ada disiplin mungkin separuh jalan saja kan. Betul. Jadi itulah. So salah satu untuk memastikan kita berdisiplin adalah cara mudah saja, kita buat potongan secara automatik untuk simpanan. Okey. Ada banyak kaedah sebenarnya kan? Ya, banyak kaedah sebenarnya kita untuk menguruskan kewangan tu dengan baik dan memastikan kita stick to the plan. Ya. Okey, sebenarnya kalau kita nak seperti yang Puan kongsikanlah, kita perlu hati-hati juga kan dalam menguruskan kewangan ni sebab banyak scammer yang juga mengambil kesempatan ketika ini kan. Benar, kita simpan duit kan, akhirnya hilang begitu saja. Jadi perlu untuk mendapatkan maklumat daripada sumber yang sahih supaya duit anda juga dalam keadaan yang selamat. Okey, bila Retita daripada perkara ini juga, bila kita bercakap tentang simpanan ataupun mungkin sedikitlah kenaikan gaji yang diberikan, pertambahan gaji yang mungkin akan berlaku dalam lagi ini, antara lain juga kecenderungan untuk perbelanjaan yang semakin meningkat itu mungkin akan berlaku pada ramai pihak lah, ramai orang. Jadi bagaimana untuk kita memastikan bahawa perbelanjaan, walaupun kenaikan gaji itu akan berlaku, tetapi perbelanjaan kita harian, perbelanjaan ataupun mungkin pertambahan hutang itu kalau boleh kita orang kata kena berfikir panjanglah. Kalau mungkin dari segi pembelian rumah itu antara perkara-perkara yang berbaloi seperti aset itu mungkin okey. Tetapi kalau untuk perkara liability itu mungkin perlu dikurangkan. Bagaimana pendapat profesor sendiri? Okey. So orang kata besar periuk besarlah keraknya kan. Ya. Jadi kita tak nak terperangkap dalam keadaan di mana okey gaji dah naik tapi kita rasa macam situasi kita tak berubah sebab perbelanjaan tu banyak makin kita banyak kan. Makin besar. Jadi di antara cara-cara yang kita cara untuk memastikan kedudukan kewangan kita tu lebih stabil, saya rasa nombor satu ialah bila kita dapat pendapatan wang, pendapatan dan gaji itu, pertama sekali kita perlu selesaikan hutang, komitmen hutang dululah. Komitmen dah. Jadi itulah cara potongan automatik. Jadi untuk memastikan hutang tu dilangsaikan dulu, itu prioriti yang pertamalah. Betul. Dan keduanya mungkin dari segi simpanan tu kita buat simpanan dulu sebelum berbelanja. Jadi tadi saya dah cakap ya, the first step yang kita kena buat adalah kita perlu menilai kedudukan kewangan kita. Betul. Jadi sepatutnya kita dah tahu bulan-bulan tu berapa banyak yang kita perlukan. Jadi bila kita dah tahu, kita boleh estimate okey berapa banyak simpanan yang kita boleh buat. Jadi selepas membayar hutang, yang keduanya saya rasa kita perlu menyimpan sedikit wang, sekurang-kurangnya 10% daripada pendapatan. Jadi bila kita dah ketepikan wang untuk simpanan, lepas tu yang lebih tu barulah belanja. Jadi itu untuk memastikan bukan saja keperluan jangka pendek kita dapat diselesaikan, tapi juga matlamat jangka masa panjang kita perlu ingat ke depanlah, tentang masa depan. Okey, jadi itu antara perkara yang telah pun dikongsikan untuk kita memahami dan juga menguruskan kewangan kita dengan bijak supaya tidak rasa terbeban ya. Walaupun ada kenaikan gaji, kita akan rasa sama je sebab dengan pertambahan hutang dan sebagainya, tetapi perlu untuk kita uruskan supaya kita ada simpanan pada masa akan datang dan juga untuk kita mempunyai mungkin pelan-pelan jangka pendek dan juga pelan-pelan jangka panjang seperti yang dikongsikan oleh Prof tadi. Baik, terima kasih diucapkan oleh Profesor Dr. Nurul Shana Ahmad Mazan, merupakan profesor di Jabatan Kewangan Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Malaya UM. Terima kasih banyak, Puan. Terima kasih. Ya. Okey, jadi itu dia antara perincian daripada profesor sendiri untuk sama-sama kita amalkan. Banyak sebenarnya pelan ataupun antara kaedah-kaedah dan juga inisiatif yang telah pun diadakan untuk memastikan kewangan anda dalam keadaan selamat dan juga untuk kita memastikan kita dapat urus kewangan kita dengan bijak. Okey, selanjutnya kita nak bersama dengan rakan kami iaitu berkenaan dengan perincian rawatan Perdana Menteri ke India bersama dengan Muhan yang telah pun bersedia. Silakan.
Lawatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke India serta pertemuan beliau bersama kepimpinan tertinggi India sudah pasti akan membawa hubungan Malaysia dan India ke arah perkongsian yang lebih komprehensif. Bala kestabilan politik dan ekonomi Malaysia yang kukuh juga menjadi antara faktor utama menarik minat India untuk memperluaskan lagi skop kerjasama di antara kedua negara. Lawatan terakhir Perdana Menteri Malaysia ke India adalah pada tahun 2017. India juga merupakan rakan dagangan global ke-12 terbesar Malaysia pada tahun lepas dengan jumlah perdagangan mencecah RM77.76 bilion. Hubungan Malaysia dan India bermula sejak 1957, iaitu pada tahun di mana kita mencapai kemerdekaan, dan India adalah salah satu daripada 6 perwakilan Malaysia yang pertama yang dibuka. Ini menunjukkan kepentingan India kepada Malaysia semenjak di awal tempoh kemerdekaan kita. Dan hubungan Malaysia dan India yang telah berlangsung selama lebih 65 tahun telah berjalan dengan amat baik, dan kita dapat lihat perkembangan dari segi hubungan dua hala antara Malaysia terus meningkat, dan potensi ini dilihat banyak bidang-bidang baru yang boleh kita terokai. Pada bulan Mac lalu, Menteri Luar India Dr. S. Jayshankar telah mengadakan lawatan ke Malaysia. Dalam lawatan tersebut, beliau memaklumkan India menghargai kepimpinan Malaysia sebagai pengerusi ASEAN yang akan datang pada tahun 2025. The visit comes at a very important time, especially when there are geopolitical challenges in our neighbourhood. And the discussions between the two leaders will be important in meeting these challenges and ensuring regional stability. Selain mengadakan pertemuan bersama Perdana Menteri India Narendra Modi, beberapa perjanjian dijangka ditandatangani di antara kedua negara. Dalam rangka lawatan sama, Datuk Seri Anwar dijadualkan menyampaikan syarahan bertajuk Towards a Rising Global South, Leveraging on Malaysia-India Ties pada Majlis Hal Ehwal Dunia India ICWA. Apa yang pasti, lawatan Perdana Menteri ke India akan membawa impak positif dalam pelbagai sektor. Lebih-lebih lagi, minat Malaysia untuk menyertai BRICS, sebuah kesatuan ekonomi yang turut dianggotai oleh India. Malah, India juga mahu mengeratkan hubungan bersama negara-negara ASEAN apabila Malaysia bakal memikul tanggungjawab sebagai pengerusi ASEAN pada tahun 2025. Muhammad Chidasami, New Delhi, India. Baik, itu dia. Terima kasih diucapkan kepada Mohan Chunasami, iaitu antara rentetan daripada lawatan Perdana Menteri ke India. Baik, antara yang lain juga, lawatan ini juga dijangka membuka peluang kerjasama dalam bidang tenaga, boleh diperbarui kenderaan elektrik kerana India mempunyai kelebihan seperti yang mana kami kongsikan pada awal pagi tadi. Dan antara yang lain itu, iaitu antara yang lain juga, iaitu ia meliputi kerjasama dalam bidang digital, pelancongan kesihatan tenaga kerja, pentadbiran awam dan juga perubatan tradisional. Itu antara perincian berkenaan dengan lawatan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke India. Baik, kita akan berhenti berehat seketika. Sekemudian nanti banyak lagi perincian menarik akan kami sajikan khas kepada anda semua. Sebentar saja lagi. Anak-anak di bawah umur 13 tahun tidak dibenarkan memiliki akaun TikTok, akaun Facebook, akaun Instagram dan mana-mana akaun media sosial yang lain. Thank you.
pasti anda ingat dialog yang mampu mengalirkan air mata kita dalam filem Bukit Kepong arahan Tan Sri Jin Samsudin yang mengimbau kisah dan sejarah tentang kepewiraan anggota polis, keluarga anggota polis, penduduk kampung yang mempertahankan Balai Polis Bukit Kepong daripada serangan pengganas komunis pada subuh 23 Februari 1950. Ketika peristiwa berdarah ini, pasukan polis dan juga polis bantuan Bukit Kepong telah bertempur sehingga ke titisan darah terakhir. Ini termasuklah dua orang isteri anggota polis Merin yang mengangkat senjata apabila mereka mendapati suami mereka terkorban dan mereka terus bertempur sehingga kehabisan peluru. Pertempuran ini telah mengorbankan 25 nyawa. Berang dengan kesungguhan, perwira-perwira ini mempertahankan balai polis. Pengganas komunis membakar balai, membakar beret kelamin dan juga membakar anggota-anggota polis yang terkorban. Ingat, jangan kita lupakan pengorbanan pejuang-pejuang terdahulu dan kini tanggungjawab kita untuk mempertahankan keamanan negara yang kita cintai. #DemiNegara. Kita berusaha kembali. Kali ini kita akan bercakap berkenaan dalam konsep kewangan sosial yang mana diterjemahkan dalam konsep prinsip syariah ataupun syariah Islamic principle yang mana berteraskan kepada inisiatif menjana impak berterusan, memperluaskan potensi serta memanfaatkan dana sosial seperti zakat dan sedekah untuk membantu golongan yang memerlukan. Maka dengan itu hadir satu inisiatif untuk memperkasa komuniti membina impian. Kita memberikan gambaran berkenaan tentang aspirasi dan inisiatif ini yang mana kewangan sosial dalam konteks menjadi agenda utama. Saya perkenalkan Tuan Haji Muhammad Nazri Cik, Ketua Pegawai Keuangan Sosial Kumpulan Bank Islam Malaysia Berhad. Assalamualaikum. Selamat pagi Tuan Haji. Assalamualaikum. Terima kasih kepada kami pada pagi ini. Terima kasih juga Kumpulan Bank Islam Malaysia Berhad kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Alhamdulillah. Tuan Haji, tadi disebutkan berkenaan tentang kewangan sosial ya, yang menjadi agenda utama dalam rangka memperkukuhkan ekonomi terutamanya dalam konteks golongan rentan ataupun golongan yang vulnerable boleh kita katakan. Dalam perincian kepada perkara ini, mungkin perspektif Bank Islam yang mendapat perhatian World Bank Group pada tahun 2023 boleh dikongsikan sebagai mukadimahnya, Tuan Haji. Terima kasih. Perkembangan industri kewangan Islam Ismail di Malaysia ini boleh kita sebutkan bermula pada tahun 1963. Baik. Ketika mana Tabung Haji ditubuhkan, yang tujuan pada ketika itu adalah untuk menangani masalah umat Islam yang pergi haji, menjual lembu, tanah dan sebagainya untuk pergi haji dan kembali sebagai orang miskin. Yeah. Jadi itu satu void dalam ekonomi yang Profesor Kuazi cadangkan kita patut ada satu tabungan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yeah. Tabung Haji tertubuh 1983, Tabung Haji menubuhkan Bank Islam, memberikan penyelesaian kewangan Islam dan apa yang kita mau bicarakan hari ini dalam konteks kewangan sosial dan juga sedekah house ini adalah gelombang yang ketiga kepada perkara tersebut. Kerana masih ada kumpulan yang seperti mana Ismail sebut tadi adalah kumpulan rentan yang sebelum ini terkeluar daripada sistem ekonomi ini. Yeah. Jadi oleh kerana itulah di tahun 2018 ini ditubuhkan Sedekah House dan disemarakkan agenda kewangan sosial bukan sahaja di Bank Islam sebenarnya tapi juga di Malaysia. Apabila Bank Negara Malaysia mengeluarkan blueprint tentang financial sector pada tahun 2022 hingga 2026 yang strategi kelimanya adalah untuk membawa ke arus perdana kewangan sosial di Malaysia. Tapi khusus untuk kami di Bank Islam ini kami menggunakan Sedekah House yang ditubuhkan pada tahun 2018 untuk menampung dana daripada masyarakat awam, daripada institusi dengan tujuan untuk disalurkan kepada kumpulan yang pada masa lalu tidak boleh menerima pembiayaan daripada perbankan. Okay. Sebab kita bank guna dana daripada pendeposit pemegang saham yang sudah tentu perlu kepada pulangan dan tidak boleh diletakkan kepada kumpulan yang berisiko. Jadi dana seperti zakat ataupun sedekah yang dikumpulkan dalam satu program yang khusus ini bukan sahaja boleh
menyelesaikan masalah kumpulan rentan ini, tetapi juga boleh memberikan kesan yang lestari kepada penyumbang, maksudnya sampai ke akhirat dan menjadi satu jariah kepada mereka. Dilihat sebagai satu inisiatif yang tepat untuk memastikan kita boleh membantu dalam aspek kehidupan golongan rentan menghadapi hari-hari yang terkemudian. Tuan Haji, melakar semula peranan sebagai sebuah perbankan Islam, ini mungkin satu perkara yang perlu dititikberatkan. Dan bagaimana VBI yang disebutkan ini mampu untuk memperkasakan komuniti, Tuan Haji? Value-based intermediation yang ataupun perantaraan berasaskan nilai dilancarkan sejak daripada tahun 2017 itu memberikan penekanan kepada apakah nilai yang dibentuk untuk ekonomi masyarakat daripada peranan institusi perbankan Islam ataupun institusi kewangan lain seperti Takaful di Malaysia. Jadi Sedekah House ini dibentuk oleh Bank Islam sebagai strategi dalam konteks tersebut yang membolehkan dana dikutip daripada masyarakat, bahkan sumbangan daripada Bank Islam sendiri, diberikan pembiayaan dan juga dalam bentuk program-program impak sosial yang lain, di mana 100% daripada dana masyarakat itu disalurkan kepada penerima. Dan 100% daripada kos ditanggung oleh Bank Islam. Jadi tak ada apa-apa yang diambil oleh Bank Islam sebagai management fee dan sebagainya, Encik Ismail. Dan kita telah pun melihat dari sudut kesan yang sebagai contoh, pada tahun 2019 dahulu kita telah menerima RM4 juta daripada satu penyumbang institusi untuk kita gunakan bagi tujuan memberikan pembiayaan tanpa interest kepada usahawan kecil. Dan dalam masa 4 tahun, oleh kerana pembiayaan, maka ada element of repayment, kan? Dia bayar balik dan sebagainya. Jumlah yang telah dikeluarkan menjadi 8 juta. Kalau kita bagi dalam bentuk grant, dia akan hanguslah, 4 juta hangus. Tetapi oleh kerana berlaku penerima pinjaman membayar balik, maka jumlah itu revolving effect-nya menjadi sampai RM8 juta dan lebih daripada 500 orang telah menerima daripada perkara tersebut. Dan contoh yang lainnya adalah satu dana khusus dalam Open Fund dalam Sedekah House adalah dana anak yatim Sedekah House, yang mana daripada jumlah pada setiap tahun yang terkumpul itu hanya 50% akan terus disalurkan untuk pembiayaan pendidikan anak yatim. Dan 50% nanti lagi kami kekalkan untuk tujuan dilaburkan supaya boleh menjana dana tersebut dan membesarkannya, yang kami hasratkan pada satu ketika nanti akan menjadi satu takungan wang yang besar yang dilaburkan, dan pulangan pelaburan tersebut akan terus memberikan sokongan pendidikan yang berpanjangan untuk anak yatim di Malaysia. Di samping pemberian terus juga turut dilaburkan untuk memastikan kemampanan dari segi pemberian itu akan sentiasa dapat dilaksanakan. Tuan Haji, kita faham fokus utama kewangan Sosial Bank Islam ini banyak tertumpu kepada memperkasa komuniti melalui pembiayaan mikro serta pendidikan. Jadi bagaimana ia direalisasikan, Tuan Haji? Kita ada banyak agensi pembiayaan mikro di Malaysia, tetapi kekurangan yang ada adalah usaha tersebut tidak mencipta rekod kredit kepada usahawan-usahawan kecil tersebut. Rekod kredit ini maksudnya dalam negara kita, kita ada, masyarakat mesti tahu, Sekris ataupun Kredit Biro Malaysia, yang kita kalau pada skala individu pun mengambil pembiayaan perumahan, pembiayaan peribadi, bila masuk dalam sistem, maka sistem akan generate apakah exposure yang kita ada dalam sistem kewangan. Ianya secara positif untuk usahawan adalah diperlukan untuk menunjukkan bahawa mereka ini ada payment capacity, kemampuan untuk membayar. Ada credit record. Ada credit record. Jadi seorang usahawan yang kecil sudah tentu memerlukan dana tambahan. Dan ini sudah pun kita sedari dalam konteks membangunkan ekonomi negara kita. Daripada zaman dulu pun, kenapa kita tubuhkan Bank Bumi, kenapa kita tubuhkan Bank Islam. Jadi tujuannya tak lain dan tak bukan antaranya supaya ada likuiditi, ada kecairan untuk merangsang pembangunan ekonomi. Jadi usahawan rentan ini, khususnya selepas pula daripada COVID hari itu, sudah tentu mereka juga memerlukan dana untuk mengembangkan perniagaan. Dan sekiranya ianya disalurkan melalui perbankan, maka mereka akan ada rekod kredit. Dan itulah yang menjadi tema kepada Bank Islam. Kenapa kita melakukan usaha ini? Supaya boleh membawa mereka daripada unbankable menjadi bankable. Iaitu daripada sebelum ini tidak boleh disantuni oleh bank untuk menerima pembiayaan mikro.
ataupun pembiayaan SME dan yeah. kalau bisnesnya membesar pembiayaan komersial. Yeah. Makanya membuka akses yeah. kepada pembiayaan perbankan. Betul. Khusus kepada usahawan-usahawan yang ya, mungkin cash transaction berlaku dalam urusan perniagaan mereka. Betul. Tuan Haji, program iTakeCard khusus untuk usahawan mikro, asnaf dan B40 juga diberikan tumpuan. Jadi apa mungkin boleh kita kongsikan dalam konteks dan perihal ini? Kita ada beberapa solutions yang dilakukan yeah. secara gradual. Okay. Ada kumpulan yang peringkat awal hanya mendapat geran sahaja. Kami yeah. geran perniagaan bangkit sehingga RM5,000. Kemudian boleh mendapat pembiayaan sehingga RM20,000 dalam bentuk qadul hasan ataupun zero interest menggunakan dana sumbangan awam itu. Dan mungkin juga mereka menerima grant on top of sumbangan ataupun pembiayaan tadi. Dan mereka juga akan diletakkan di bawah jurulatih-jurulatih perniagaan ataupun business coach. Ini pentinglah untuk usahawan-usahawan kecil menerima bimbingan dan mereka boleh pergi sehingga mendapatkan pembiayaan mikro iTakeCard maju sehingga RM150,000. Dan kemudian kami harapkan dengan rekod kredit itu mereka menjadi pelanggan pembiayaan SME, Bank Islam dan juga bank lain supaya mereka terus berkembang. Ini penting Ismail sebab bukan hanya untuk mereka. Bila mereka berkembang, mereka akan mewujudkan peluang pekerjaan untuk masyarakat persekitaran. Kalau sebelum itu mereka tidak membayar zakat, mereka menjadi pembayar zakat. Dan juga mereka menjadi pemain aktif lah dalam kegiatan ekonomi negara kita. Mungkin juga satu hari menjadi pembayar cukai bagi tujuan membangunkan negara kita ini. Secara ringkas Tuan Haji, untuk kita menutup perbincangan kita pada pagi ini, bagaimana masyarakat awam boleh mengetahui lebih lanjut berkenaan kewangan sosial atau inisiatif ini di bawah lembayung Bank Islam, Tuan Haji? Ada saluran dalam website kami di Bank Islam yang boleh di teliti oleh masyarakat awam. Ada dokumen seperti mana terpapar di hadapan ini. Yang ini adalah laporan impak. Okay. Kerana kami menguruskan dana awam, maka setiap tahun kami mengeluarkan laporan impak untuk ditatapi oleh anggota masyarakat yang kita harapkan mereka boleh percaya dan yakin bahawa dana itu akan digunakan secara berkesan kepada bank. Dan saya mungkin sebut juga terakhirnya adalah di sana ada kumpulan seperti anak yatim yang menerima pembiayaan hari ini dibantu sehingga hampir 100 orang yang di bawah Sedekah House berada di beberapa pelbagai universiti dan kami terus merancang untuk program-program yang berkesan buat mereka. Sebagai contoh terkini baru ini kami menandatangani agreement dengan KMI Healthcare, satu kumpulan hospital yang ada 6 hospital. Baik. Anak-anak ini dihantar ke UCB, University College Bestari, belajar dalam bidang nursing dan akhir sekali memperolehi pekerjaan. Jadi seruan kepada masyarakat Encik Ismail adalah marilah menyokong Sedekah House, Bank Islam, seperti mana kami selama ini menguruskan deposit masyarakat. Kepakaran yang sama juga lah risk management, pelaburan dan sebagainya digunakan untuk menguruskan dana sedekah ini dengan harapan memberikan impak, memperkasakan komuniti dan memberi peluang mereka untuk membina impian yang ada dengan sokongan bermasyarakat seluruhnya. Ya, insyaAllah. Demi kewangan dan juga impak kewangan sosial, Sedekah House Inspiring Adil dan Ihsan in the Realm of Islamic Banking. Ini penulisan yang diterjemahkan bersama International Research Center of Islamic Economics and Finance dan juga World Islamic Forum tempoh hari. Betul. Tuan Haji, terima kasih kerana bersama dengan kami. Terima kasih kembali. Kerana Islam Malaysia Berhad. Ini antara inisiatif yang boleh dilakukan untuk dana anak yatim Sedekah House dan juga Sedekah House boleh mengimbas QR code yang telah pun dipaparkan bersama dengan anda pada ketika ini. Terima kasih Tuan Haji Muhammad Azri Trik, Ketua Pegawai Keuangan Sosial Kumpulan Bank Islam Malaysia Berhad bersama dengan kami pada pagi ini. Kita akan berjeda seketika untuk kita berikan tumpuan kepada pelaporan cuaca dari Met Malaysia. Silakan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Paparan imej satelit semasa menunjukkan terdapat kelompok awan tebal terutamanya di sekitar kawasan perairan Selat Melaka, kawasan perairan negeri Sarawak dan juga Sabah yang secara amnya boleh memberikan kesan keadaan cuaca yang sedikit mendung terutamanya di sekitar kawasan pesisir pantai negeri Kedah, negeri Selangor dan juga Pahang dan Johor pada pagi ini.
Melalui paparan imej kamera radar yang terkini juga dapat diperhatikan ketika ini hujan masih lagi sedang berlaku di beberapa kawasan, terutamanya melibatkan daerah Mersing, Kota Tinggi dan juga Kluang Negeri Johor. Walau bagaimanapun, ianya dijangkakan akan beransur reda dalam tempoh sedikit masa sahaja lagi. Lain-lain kawasan untuk semenanjung Malaysia pada pagi ini berada dalam keadaan cerah dan tiada hujan. Bagi negeri Sabah dan juga Sarawak pula, diperhatikan keadaan hujan ketika ini hanyalah berlaku di sekitar bahagian Sibu dan juga Mukah negeri Sarawak yang dijangkakan akan bergerak keluar ke kawasan perairan sepenuhnya menjelang lewat pagi nanti. Untuk ramalan cuaca pada petang nanti pula, Jabatan Meteorologi Malaysia masih lagi menjangkakan keadaan hujan lebat beserta debu petir berpotensi untuk berlaku, terutamanya melibatkan bahagian pantai barat Semenanjung dan juga pedalaman negeri Kelantan dan juga Pahang pada petang nanti. Selain itu, keadaan cuaca lembap turut dijangkakan berpotensi untuk berlaku melibatkan bahagian utara dan juga pedalaman negeri Sarawak serta di sekitar wilayah Persekutuan Labuan, pantai barat dan juga pedalaman negeri Sabah pada petang nanti. Baik, ini sahaja laporan cuaca yang dapat saya kongsikan pada pagi ini. Untuk mendapatkan maklumat cuaca lebih terperinci, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my atau menerusi laman sosial media kami seperti yang telah tertera di sini. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia, saya Atikah Marziah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kononnya kanak-kanak diperguna untuk lakukan kes rompak, rogol dan culik. Peringatan didakwa dikeluarkan polis. Menerusi pesanan yang tersebar, kanak-kanak menangis didakwa ditempatkan di lokasi strategik. Kanak-kanak itu kemudian akan meminta bantuan wanita yang berseorangan untuk menghantarnya pulang. Setibanya di lokasi, wanita itu jadi mangsa jenayah. Semakan pasukan biar betul mendapati pesanan terbabit tak benar. Ia turut disangkal polis. Menurut pihak berkuasa, tiada peringatan sebegitu dikeluarkan. Polis turut dedahkan yang mesej palsu seumpama pernah tular sebelum ini. Tegas PDRM, sebarang info hanya dihebah menerusi platform media sosial rasminya. Elak cipta kegusaran awam, tak perlu sebar mesej tak sahih meski hanya kerana mahu orang ramai hati-hati. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Ya, kita berusaha kembali. Kali ini kita akan memberikan perkembangan mutakhir ya berkenaan jelajah aspirasi Malaysia bersama dengan sahabat kita dari Kedai FM ataupun dikenali sebagai DJ Faizal. Faizal Zainul Abidin akan membawakan program Jiwa Merdeka bersama dengan para pelajar. Jadi untuk kita mendapatkan maklumat dan juga perkongsian lanjut, ayuh kita terus bersama dengan DJ Faizal yang sudah bersedia untuk membawakan perkembangan jelajah aspirasi Malaysia ataupun program Jiwa Merdeka bersama dengan pelajar. Silakan.
rakan dari Selamat Pagi Malaysia. Pagi yang sungguh ceria hari ini bertempat di SMK Saint Anne Convent Kulim. Seawal 7 pagi semua telah pun bersedia berkumpul di sekolah ini. Manakala program pagi bermula dengan acara berjalan kaki Semarak Jiwa Merdeka, Pergerakan Semarak Jiwa Merdeka dari SMK Saint Anne Convent Kulim ini menuju ke Menara Rumah Jam Merdeka di tengah-tengah Bandar Kulim, disertai oleh warga SMK Saint Anne Convent Kulim sendiri terdiri daripada para pelajar tingkatan 1 hingga tingkatan 5 seramai 350 orang, juga para guru dan kakitangan sekolah. Seawal skuad jelajah aspirasi Malaysia 2024 turut sama-sama memeriahkan program ini bersama dengan skuad Kedai FM sendiri dan juga rakan-rakan sejawat dari Kedai FM sendiri. Dan seawal pukul 7.20 pagi, para peserta telah pun berkumpul untuk acara pelepasan dimulakan dengan taklimat keselamatan dan juga nyanyian lagu patriotik. Pelepasan Pergerakan Bulan Kebangsaan berjalan perarakan, pelepasan Pergerakan Semarak Jiwa Merdeka menuju ke Rumah Jam Merdeka Kulim disempurnakan oleh Puan Guru Besar iaitu Puan Normida Nar, disertai juga pengarah penyiaran Negeri Kedah Puan Nur Hafizul Idris dan juga para penaja, wakil penaja daripada Petron dan juga Nesliu. Dan setibanya di lokasi yang dituju, laungan kemerdekaan di hadapan Menara Jam dan juga nyanyian lagu patriotik di sana. Sempena laungan laungan kemerdekaan tersebut yang bertujuan menyemai semangat patriotik di kalangan para pelajar seterusnya menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan yang bakal menjelang tak berapa lama lagi. Dan kemudian para peserta pergerakan kembali ke sekolah. Sekarang ini dah pun selamat sampai ke sekolah dan program diteruskan dengan acara taklimat oleh pihak Petron dan juga pihak sekolah sendiri. Dan majlis perasmian akan dilangsungkan seketika nanti, dimulakan dengan ucapan oleh Puan Ketua Puan Nur Miranar Cik Omar dan seterusnya ucapan perasmian Jelajah Aspirasi Malaysia 2024 dan juga Bulan Kebangsaan peringkat sekolah dengan oleh wakil Petron dan juga Nesquik. Turut diadakan pameran agensi kerajaan, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, juga Petron sendiri. Dan pihak JPJ akan turut menyertai program ini dengan menyampaikan ceramah keselamatan jalan raya kepada para pelajar. Dan antara aktiviti-aktiviti yang dijalankan sepanjang program berlangsung adalah persembahan tarian murid istimewa daripada Rumah Amal, pertandingan peragaan pakaian silang budaya, juga ada kuis dan juga pertandingan nyanyian lagu kebangsaan. Dan mewakili pengarah penyiaran Kedah Puan Nur Hafizah Idris yang akan menyampaikan ucapan sebagai berakhirnya program Jelajah Aspirasi Malaysia 2024 bersama Petron dan juga Nesquik bertempat di SMK Saint Anne Kulim. Jadi tak lengkap jika kita tidak mendengar suara sorakan daripada warga SMK Saint Anne Kulim terdiri daripada adik-adik tingkatan 3 Kristal. Itu saja laporan saya untuk Jelajah Aspirasi Malaysia 2024 dari SMK Saint Anne Kulim. Kembali kepada rakan Sugas di Selamat Pagi Malaysia. Silakan. Terima kasih DJ Faizal. Cukup meriah sorakan di akhirnya itu setelah lama kita menunggu sorakan di akhir bicara yang disampaikan oleh DJ Faizal. Malaysia Madani Jiwa Merdeka itu antara tema sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan 2024. Sebelum kita bercakap lebih lanjut berkenaan sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos 2024 di Dataran Putrajaya, bersama dengan saya adalah kita bawakan bersama dengan anda pada ketika ini yang berusaha Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi, Duta Khas Global Ihsan Relief Malaysia. Assalamualaikum. Alhamdulillah, jauh datang dari utara sampai ke sini. Terima kasih kerana bersama kami secara fizikal di Selamat Pagi Malaysia pada hari ini. Ustaz, kita bercerita berkenaan tentang sumber bekalan air bersih dalam mana untuk kita melakukan kegiatan harian dan sebagainya. Kempen projek wakaf telaga dan air bersih ini mungkin amat menarik untuk kita perjelaskan selaku mukadimahnya, Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam. Alhamdulillah. Terima kasih Ismail. Ya. Dan para hadirin sidang penonton dan dirahmati sekalian, alhamdulillah saya baru balik daripada Kambodia beberapa hari lepas untuk menyaksikan sendiri bagaimana keadaannya. Kalau tuan-tuan yang biasa dengan Global Ihsan Relief, kami sebenarnya dah semenjak 2015 lagi kita menyantuni masyarakat dan tak kurang daripada 22 buah
negara kita penetrate. Dan yang terakhir ni fokus kita ialah kepada sahabat-sahabat dan saudara-saudara kita Islam di Gaza. Mission kita dah masuk misi ke-9, kita hantar bantuan dekat sana. Tapi dalam tempoh masa yang sama kita tidak meminggirkan saudara-saudara kita yang lain yang berhadapan dengan kekangan-kekangan dan kesusahan. Antara isu yang terbesar yang berlaku kepada saudara se-Islam kita di negara-negara Islam yang terpencil, yang miskin, ialah isu air. Sangat-sangat dahsyat. Saya pergi baru-baru ni, kita sampai ke satu tempat yang perjalanan lebih kurang 5 jam perjalanan. Dari mula kita sampai ke Phnom Penh, kita pergi ke Kampung Cham, itu dah 4 jam. Daripada Kampung Cham itu nak pergi ke tempat yang kita Ustaz Ismail Mat Santuni ini, perjalanan lagi 5 jam lagi. Sampai kita masuk ke dalam keadaan yang sangat-sangat daif. Kita ingat, ini zaman negara kita tahun mungkin 70-an, 80-an dulu. Tanah Merah sepanjang-panjang perjalanan masuk ke pendalaman. Masih ada orang-orang kita dekat sana, orang Islam. Kita bangunkan masjid dan subhanallah untuk dia dapatkan sumber air yang bersih, dia terpaksa setiap hari pergi ke satu parit ataupun satu sungai kecil yang air dia subhanallah kalau kita macam teh tarik punya color ataupun macam keruhlah air dia tu. Sangat keruh. Kemudian itu saja sumber air yang dia ada, terpaksa cebok air itu, dan air itu hanya mampu digunakan untuk untuk basuh pakaian dan untuk mandi. Dia mandi dekat situ. Nah, itulah air dia, itulah keadaan air dia. Dan perjalanannya akan mengambil masa selepas Muhammad 3 kilometer 4 kilometer daripada rumah untuk sampai ke dekat sana. Pergi balik dan tak boleh digunakan untuk minum. Kalau nak minum, dia kena beli air daripada supplier yang kosnya waktu tu Allah Subhanahu Wataala mencecah selepas Muhammad $10 untuk satu tangki air yang besar tu, dan hanya mampu untuk bertahan 3 ke 5 hari kemudian beli lagi. So subhanallah, semak kos yang sangat tinggi untuk keadaan mereka yang sangat susah. Disebabkan terpaksa pergi begitu jauh, jadi anak-anak ni tak boleh nak bersekolah. Sebab terpaksa pergi untuk ulang-alik ke sungai itu untuk dapatkan air. Jadi tak dapat sekolah. Jadi saya duk fikir macam mana keadaan future-nya. Jadi apa yang kita buat ialah kita cari kontraktor, kita bantu untuk cari sumber air dekat bawah tanah dan kita bina telaga-telaga untuk kegunaan kampung itu. Ada beberapa cara untuk kita buat, Ustaz Ismail Muhammad. Yang paling penting ialah sumber air ini sampai kepada saudara se-Islam kita di sana, insyaAllah. Ya. Boleh kongsikan mungkin pengalaman Ustaz berada di sana? Kalau tadi sudah dikongsikan sebagiannya, jadi apa yang sudah dilakukan pada ketika ini dan yang akan sedang dilakukan dalam projek-projek seterusnya? Subhanallah, tuan-tuan boleh tolong. Kita boleh sama-sama bantu mereka sebenarnya, Ustaz Muhammad. Keadaan mereka sangat daif, keadaan mereka sangat susah. Saya pergi tak sanggup nak duduk rumah. Rumah itu sangat kecil, subhanallah, Ustaz Muhammad. Yang masih dibina, masih menggunakan papan-papan, kayu-kayu. Bahkan ada satu rumah yang kelilingnya zinc, atasnya zinc, kecil. InsyaAllah, kata ni duduk sini, ya kami duduk sini. Memang susah, keadaan sangat susah. Jadi kita santuni mereka. Tuan-tuan, ada berapa jenis telaga yang tuan-tuan boleh bersama-sama dengan kita, insyaAllah. Yang pertamanya, kita buat telaga air elektrik kecil. Kosnya hanya RM120 je. RM120 untuk satu bahagian, selesai Muhammad. Sebab satu lot telaga tu kalau kita nak buat langsung, kosnya RM1,200. Baik. Kalau tuan-tuan yang punya kemampuan, tuan-tuan boleh ambil satu kos ni, RM1,200 saja. Dibagikan 10 bahagian. Dibagi 10 bahagian, ataupun 10 orang kita kongsikan dengan 10 penama, satu penama hanya RM120 saja. Ataupun telaga besar, telaga elektrik besar ni RM2,000. Pasal apa besar? Sebab dia ada setengah tempat, dia kedalaman dia melebihi daripada 50 meter bawah tanah. Jadi kalau kedalaman yang terlampau dalam, kita terpaksa pakai mesin yang lebih besar. Maka kosnya lebih tinggi. Ini dalam RM2,000 dan kos untuk per person hanya RM200 sahaja. Ada telaga komuniti. Telaga komuniti ini yang dikongsikan oleh orang ramai, harganya RM2,800. Ramai satu kampung boleh kongsi, manfaatnya lebih besar. Jadi itu 2008. Ini macam yang tuan tengok ni ialah telaga komuniti. Dia tanda komuniti. Tandanya ialah dia ada tangki di atas dan dia ada pipe-pipe yang banyak di sekeliling itu, maksudnya dikongsikan oleh orang ramai di kampung tersebut. Ada setengah tempat dia tak ada langsung elektrik. Langsung tak ada sumber elektrik, maka kita terpaksa menggunakan solar. Jadi macam saya pergi baru ni, jauh ke pedalaman memang tak ada elektrik langsung. Jadi kita pakai solar. Kos solar ni, tuan-tuan sekalian, telaga solar berharga RM7,500. Tetapi kita pecahkan kepada 30 lot, yang satu lot itu hanya harganya RM250 sahaja. Dan buat masa sekarang ni, tuan-tuan, alhamdulillah kita telah menyantuni
lebih daripada 30,000 Alumni Syed Muhammad community yang telah mendapat manfaat daripada kita, daripada sumbangan yang telah tuan-tuan berikan. Yeah. 130,000 penerima manfaat hasil daripada sumbangan yang tuan-tuan telah berikan. Alhamdulillah, dan jumlah bersama-sama kita, kita santuni insya mereka insya-Allah. Insya-Allah, mari ramai-ramai kita menyedekahkan atau membahagikan sedikit rezeki kita itu. Betul. Ya, kepada bahagian-bahagian ini, RM120. RM120 kalau sangat 10 bahagian, 1200. Masya-Allah, ya. Masya-Allah. Bagaimana boleh dilakukan tujuan dan juga niat murni tersebut untuk dilangsungkan kepada tujuan bagi program ini, Ustaz? Tuan-tuan, semoga Allah SWT, kita ambil begini. Yang duduk dalam kesusahan ini, bayangkan dia ini adalah saudara-saudara kita, maksud ahli keluarga kita, mak ayah kita. Yeah. Allah SWT, sangat susah. Saya tak sanggup dijemput kita, jom-jom, diraihkan kita naik di atas rumahnya. Rumahnya pun kita rasa macam, ya Allah, kalau kita ni ramai-ramai takut macam nak roboh. Yeah, tapi dia sangat meraihkan kita, Allah SWT. Dalam keadaan sangat susah dan sangat payah untuk mendapatkan bekalan. Kita duduk kat sana dengan keadaan berdebu, dengan rambut dan macam kerah macam sebagainya. Ya, ya. Susahnya kehidupan. Tapi semua Allah, mereka sangat menyantuni kita dan sangat Allah SWT meraihkan kita ni sebagai saudara se-Islam yang datang jauh untuk menyantuni mereka. Tuan-tuan, jom sama-sama dengan kita. Kita selami kesusahan mereka. Buka hati kita ni supaya kita rasa betapa mereka sangat-sangat memerlukan. Dan kalau dapat, sebab tu kami, apa yang kami buat, Ismail, di setiap telaga tu kita letakkan nama-nama penyumbang. Kita akan letak, kalau dia Allah SWT apa ni, kita memberikan sumbangan, yang pertama dia akan dapat sijil wakaf. Baik. Yang kedua dia akan dapat gambar di mana lokasi tempat yang dia Allah SWT yang dia tu, dan nama-namanya akan diletakkan di telaga tu, ada nama dia senarai kat situ. Masya-Allah. Ada orang kata, kenapa nak letak nama, letak hamba Allah sudahlah. Saya kata, letak je lah nama kat situ, sebab orang tu bukan kenal pun kita ni siapa. Kita duduk kat Malaysia pun tak kenal pun. Yang paling penting ialah setiap kali dia ambil telaga ataupun dia guna manfaatkan air itu, subhanallah, selamat, dia mendoakan kita. Ya. Disebut nama-nama kita, Ustaz Muhammad. Paling tidak dia ingat kita ni. Namanya sekian-sekian, Ismail dekat situ, masya-Allah. Disebut nama kita, subhanallah, mudah-mudahan pahala tu akan sampai berkekalan. Dan subhanallah, tuan-tuan, kegunaan dia bukan, jangan fikir nak makan je. Kegunaan dia ialah untuk makanan, minuman, kehidupan seharian, bahkan untuk urusan ibadatnya kepada Allah. Nak mandi, nak solat, nak berwuduk dan sebagainya, semua Allah. Maka semuanya memerlukan kepada air. Air merupakan sumber kehidupan. Yeah. Jumlah kita sama-sama, tuan-tuan, ada nombor akaun yang tertera, ada nombor telefon yang tertera, ada website, website kat bawah tu, tuan-tuan boleh masuk dekat situ dan tuan-tuan boleh pilih sendiri. Yang mana ingin, yang mana yang tuan-tuan rasa, yang mana yang tuan-tuan rasa tuan-tuan mampu, dan tuan-tuan yang Ustaz Muhammad boleh bagi, ingat kepada saudara kita. Lebih mudah boleh imbas QR code tersebut. Betul. Ustaz. Ya, QR code ada, tuan-tuan. Yang paling penting saya ingat macam ni, tuan-tuan, tolong screenshot part ni. Ustaz Muhammad, tuan-tuan, kita gather ahli keluarga kita, kita buat satu telaga yang kita buat untuk seluruh ahli keluarga kita, insyaAllah. Ya. Ada anak-anak kita sebagainya. InsyaAllah. Kita ambil satu telaga, kita kongsikan, dan niat dia kerana Allah SWT, insyaAllah. InsyaAllah. Ustaz, kita ada satu video yang difahamkan akan dikongsikan bersama dengan penonton kita pada pagi ini. Ya. Ayo sama-sama kita saksikan apakah antara perkongsian video tersebut dan juga untuk merapatkan usaha ini ke arah tujuan yang murni ini. Silakan. Kemboja, Sri Lanka dan Pakistan yang berhadapan dengan masalah air bersih. Tuan-tuan, bagi menyantuni saudara-saudara se-Islam kita dekat sana dengan penyediaan telaga-telaga untuk kegunaan keluarga, bahkan kegunaan masyarakat setempat ataupun sekampung. Serendah RM120 saja untuk satu penama, tuan-tuan. Apa sangatlah RM120 untuk kita yang nak kita sediakan bagi satu keluarga ataupun satu kampung yang sangat-sangat memerlukan. Bantulah mereka walaupun hanya serendah RM120 yang mungkin boleh kita kongsikan bersama seluruh ahli keluarga kita, penyediaan telaga air bersih kepada saudara se-Islam kita, insya-Allah.
InsyaAllah usaha dilakukan bersama Global Ihsan Relief. Terima kasih yang berusaha Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi, Duta Khas Global Ihsan Relief Malaysia. Terima kasih Ustaz bersama kami. Sama-sama kita mengajak untuk kita menyempurnakan wakaf telaga dan juga air bersih, dan juga bagi para penonton yang berniat untuk melakukan amal kebaikan pada minggu-minggu dan juga hari yang terkemudian. Kita akan berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini. Kita nak bersama dengan Melaka kerana Farah Huda Sahiran ada berkongsikan berkenaan Melaka FM semarakkan Bulan Kebangsaan. Apa antara perkongsiannya? Jom sama-sama kita saksikan. Baik, terima kasih Ismail. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Sempena sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia, pelbagai program dilaksana jabatan dan agensi kerajaan terutamanya di negeri Melaka. Dan untuk bercerita dengan lebih lanjut, saya bersama dengan pengarah penyiaran Melaka, Puan Siti Nurbaini Kadi. Selamat pagi Puan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Baik Puan, boleh kongsikan kepada penonton selamat pagi Malaysia untuk Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia ini, apa antara program yang Melaka FM laksanakan Puan? Okey, kita bermula pada 12 Ogos minggu lepas dengan kempen Kibar Jalur Gemilang peringkat negeri Melaka. Dan Melaka FM sendiri, kita membuka mini konti di dataran Kris. Dan kemudian kita lanjutkan pengisian Merdeka dengan program Aspirasi Merdeka, yang mana kita rancang untuk buat di Sekolah Henry Gurney Teluk Mas. Yang akan melibatkan konvoi Aspirasi Merdeka, penyampai-penyampai seluruh RTM. Maksud saya penyampai radio RTM. Kita akan berkampung dan berkumpul di Sekolah Henry Gurney. Pengisiannya di situ adalah kita akan minta salah seorang pempengaruh yang popular di Melaka, iaitu Ustaz Fadhil Samin, untuk memberikan ceramah tentang semangat kemerdekaan. Dan juga kita cuba untuk memberitahu kepada adik-adik ini, masih tidak terlambat untuk berubah, masih ada peluang kedua dan masih lagi boleh menyumbang kepada negara. Tidak ada kata terlewat ataupun setiap kesalahan yang kita buat tu itu bukan jalan penamat. Dan kemudian kita akan lanjutkan juga pengisian merdeka pada 30 hari bulan nanti. Kita akan adakan sambutan anak merdeka. Kita akan raikan siapa yang lahir pada 31 Ogos, jemput beramai-ramai datang ke Premis Melaka FM. Kita akan sambut hari lahir anda. Menarik. Jadi Puan, itu orang kata program yang sedang berlangsung dan akan dilaksanakan oleh Melaka FM. Bagaimana pula dengan pengisian untuk menyemarakkan lagi Bulan Kebangsaan yang dibawakan oleh Radio Melaka FM? Oh, Melaka FM kita sangat meriah ya dengan program-program yang memupuk semangat cintakan negara, semangat perpaduan dan muhibah. Yang mana kita mulakan dengan semua segmen pantun, kita menggalakkan semua pendengar Melaka FM menghantarkan pantun yang berunsurkan perpaduan, patriotik dan hari kebangsaan. Begitu juga dengan slot Donang Sayang kita. Jadi kita minta siapa juga yang nak terlibat dalam acara Donang Sayang. Kita pilih pantun dan kita lagukan dengan lagu-lagu yang bertemakan semangat patriotik. Dalam pada masa yang sama, Melaka FM mengambil inisiatif. Kita merakam semula 3 lagu patriotik dinyanyikan oleh DJ Izzat, menyanyikan semula lagu warisan oleh Sudirman. DJ Elfi dan Ain menyanyikan semula Dirgahayu Tanah Airku. Manakala DJ Asrul menyanyikan semula Saya Anak Merdeka. Jadi dengan lagu-lagu macam ni, bila kita semarakkan, kita cuba untuk mewujudkan semangat cintakan negara dan kita build in semangat perpaduan selain pada semangat menyambut hari kemerdekaan. Baik Puan, itu orang kata program dan pengisian kan. Jadi seperti yang orang tahulah, Melaka FM bukan sahaja didengari dan ditonton di dalam Malaysia, malah turut menerima pendengar yang bermas tautin di luar negara. Jadi macam mana Puan, Melaka FM sendiri sampaikan menyemarakkan lagi semangat kemerdekaan tu menerusi platform yang kita sediakan Puan? Betul, sebenarnya kan Melaka FM kita mendunia tahu. Pendengar Melaka FM ni bukan sahaja dalam kalangan yang tinggal di Melaka, di seluruh Malaysia tu bukanlah sesuatu yang asing pun. Sebab kalau pergi ke TikTok Melaka FM, boleh dikatakan satu Malaysia berkampung di situ. Cuma akhir-akhir ini kita menerima kehadiran pendengar dari New Zealand, kita menerima pendengar dari Afrika dan kita menerima pendengar daripada Arab Saudi juga sebenarnya. Yang rata-rata adalah rakyat Malaysia yang bermas tautin di luar negara. Maknanya kita semakin mendunia dan kita cuba memupuk semangat cintakan negara dengan cara kita memberitahu kepada semua penonton penonton kami, pendengar kami, jangan lupa kibarkan satu rumah satu jalur gemilang. Baik, terima kasih Puan di atas perkongsian itu tadi. Ya, seperti yang Puan Baini katakan tadi, jangan lupa kibarkan jalur gemilang dan ayuh kita semarakkan sambutan Bulan Kebangsaan dan juga Hari Malaysia. Jadi saya kira sekian saja cerita pagi dari Melaka bersama saya Farah Huda Sahiran dan kru penerbitan. Kembali semula ke studio Selamat Pagi Malaysia bersama Ismail.
Ya, terima kasih Farhuda Sahiran untuk perkongsian dibawakan di Melaka FM. Melaka FM menyahut cabaran Malaysia Madani Jiwa Merdeka untuk menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan pada tarikh 31 Ogos 2024. Dan di Dataran Putrajaya akan berlangsung kemeriahan sekali lagi akan disajikan bersama dengan para penonton dan seluruh rakyat Malaysia pada 31 Ogos nanti. Apa antara pengisiannya, kita akan berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini. Merdeka! 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 Rasanya ramai dah tahu kan saya dekat mana sekarang ni? Inilah dia Stadium Merdeka. Di sini juga tempat keramat yang mengumpulkan puluhan ribu orang untuk menyaksikan sejarah negara tercipta. Tahukah anda, Stadium Merdeka dianggap sebagai satu keajaiban kejuruteraan Persekutuan Tanah Melayu apabila ia mula dibina pada tahun 1956 dan hanya mengambil masa setahun untuk disiapkan. Stadium Merdeka ini siap dibina pada 21 Ogos 1957 dengan kos RM2.3 juta. Stadium Merdeka telah dibuka secara rasmi oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj pada 30 Ogos 1957 dan menjadi tuan rumah kepada Detik Bersejarah Negara apabila Tunku Abdul Rahman mengisytiharkan kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Dan di sini mempunyai 22,000 kerusi untuk penonton yang datang dan 3,000 daripadanya berbumbung. Banyak acara antarabangsa telah dilaksanakan di sini suatu ketika dahulu. Kini, pelbagai usaha telah diambil untuk mengembalikan nostalgia dan kegemilangan Stadium Merdeka daripada ia terus terbiar. Hashtag Demi Negara, kita jumpa lagi. Kita berusaha kembali untuk sambutan Hari Kebangsaan 2024. Sekali lagi, Dataran Putrajaya dipilih untuk memeriahkan dan juga dengan keberangkatan Kepaduliang Mahmulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Sultan Ibrahim berkenan bercemar duli bagi memeriahkan dan menyempurnakan sambutan Hari Kebangsaan 2024 di Dataran Putrajaya. Pastinya, apakah antara persediaan yang bakal dilakukan bersama dengan saya, Tuan Farid Amli Syahrudin, Jurutera Perbadanan Putrajaya. Assalamualaikum, selamat pagi Tuan. Terima kasih bersama dengan kami. Kira detik, saya kira lebih kurang dalam less or minus dalam 10 atau 11 hari saja lagi. Betul. Sebelum kita sampai ke hari sebenar. Betul. Jadi untuk ketika ini bagaimana kemaskini persediaan yang dilakukan di Dataran Putrajaya itu, Tuan? Okay, terima kasih. Selamat pagi Malaysia. Selamat. Kerana memberi peluang kepada saya untuk menceritakan sedikit mengenai program-program yang akan persiapan-persiapan semasa Hari Kebangsaan nanti. Untuk makluman, di dataran tahun ini kita buat di Dataran Putrajaya dan sambutan Hari Malaysia pula akan dibuat di Kota Kinabalu, Sabah lah. Tapi izinkan saya berkongsi sedikit mengenai program-program utama yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi selaku pengerusi kepada jawatan kuasa induk Hari Kebangsaan Hari Malaysia 2024. Yang mana untuk makluman semua, Kementerian Komunikasi sentiasa untuk memberi yang terbaik kepada semua rakyat supaya kemeriahan sambutan kebangsaan itu dirasai oleh semua golongan rakyat lah. Okey, untuk pada 5 Jun yang lalu, Kementerian kita telah buat pelancaran majlis pengumuman logo dan tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2024. Untuk makluman, logo masih dikekalkan dengan logo lama, tetapi tema telah ditukar kepada Malaysia Madani Jiwa Merdeka. Kasi semua orang dah faham, dah tahu dah. Dah lama kita pakai ni kan. Terusnya pada 21 Julai baru-baru ni kita juga ada majlis pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2024 di mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri telah melancarkan dan alhamdulillah lebih 8,000 orang telah mengunjungi majlis itu. Okey, berbalik kepada persiapan sambutan Hari Kebangsaan, sebenarnya kita telah menggembleng tenaga dengan semua GLC, pihak swasta dan NGO-NGO pada masa ini tengah giat untuk melaksanakan sambutan penyiapan sambutan inilah. Alhamdulillah. Kami di Perbadanan Putrajaya selaku jawatan kuasa logistik dan persiapan tempat
sekarang ini tengah menggerakkan penyediaan-penyediaan logistik, terutamanya pentas diraja ataupun Royal Box. Kita juga telah akan menyediakan grandstand persembahan human graphic. Yeah. Kita juga sediakan kemudahan-kemudahan kepada orang ramai lah. Contohnya macam grandstand untuk orang ramai. Kita juga sediakan kemah-kemah perubatan. Kita juga sediakan tandas-tandas bergerak untuk orang ramai lah. Dan untuk makluman juga, Perbanan Putrajaya kami telah bergerak seawal bulan 7 itulah untuk lebih awal. Kami telah bergerak untuk mengalihkan pasu dan pemasangan berikit lah. Okey, Tuan, untuk persediaan dan penyelarasan lokasi sambutan, kita difahamkan ada 5 zon. Betul. Yang akan dikelolakan. Di manakah 5 zon tersebut dan di manakah capaian akses kepada pengunjung-pengunjung awam? Okey, sebenarnya 5 zon tu kami buat sebenarnya untuk memudahkan kami menguruskan penyediaan di tapak acara itulah. Okey, zon pertama tu sebenarnya untuk kami khaskan untuk zon pengumpulan kontijen-kontijen yang akan berbaris dan juga aset-aset yang akan masuk berbaris. Kalau tak salah saya lebih kurang 15,000 lah peserta yang kontijen berbaris ni untuk perarakan kita akan kumpulkan di zon pertama ni, zon satu ni sebelum dia masuk baris. Untuk zon kedua ini adalah zon yang mana orang ramai akan mula memberi perhatian lah kepada zon dua ni. Zon 2 ni kita ada macam Royal Box. Kita ada Royal Box lebih kurang 250 seating. Kita ada tempat duduk VVIP 1400 seat. Kita juga ada sediakan tangga kambing ataupun grandstand persembahan untuk human graphic sebanyak 2500 peserta untuk kanak-kanak, untuk peserta sekolah lah untuk buat persembahan. InsyaAllah kita akan siapkan by 22 Ogos ni. Sebelum bermula acara rapsai. Difahamkan pada 26. Betul. Untuk kapasiti pengunjung ataupun penonton, saya difahamkan juga ditambah sedikit. Kalau tahun lalu adalah 4,000 kapasiti pengunjung. Betul. Kali ini jangkaannya sehingga berapa? Oh, jangkaan kami pengunjung akan mencecah kepada 100,000 pengunjung. Okay. Dan pada tahun lepas kita mendapat sambutan yang menggalakkan lah. Cuma tahun lepas kita ada 4,000 seating untuk orang ramai. Tahun ini kita tambahkan sekali ganda. Kali ini kita ada 8,000 seating. Untuk semualah yang datang masuk ke acara nak melihat apa barisan. Ya, masih lagi on the basis of first come first serve. Betul, first come first serve. Yang datang awal saja yang. Betul, yang datang awal yang buat duduk. Tapi untuk makluman, mereka akan datang seawal jam 8 malam. Ya. 30 hari bulan tu. Itu tahun lalu dengan hujan bermalam sebelumnya. Mereka masih kekal di situlah. Masih kekal. Cekal dan tabah menantikan hari bersejarah tersebut. Kemudahan bagi akses kepada pengunjung untuk kemudahan dari segi menunaikan solat kepada tandas-tandas awam dan juga tempat makan. Bagaimana persediaan dilakukan kerana kita sedia maklum tahun lalu membuktikan dataran Putrajaya dibanjiri oleh ratusan ribu rakyat Malaysia. Okey, untuk kemudahan-kemudahan kepada orang ramai yang mengunjungi seawal 8 malam 30 Ogos tu, untuk mesti yang mereka lapar kan. Untuk kami menyediakan juga dua lokasi tapak menjual makanan. Satu di sebelah bangunan Suruhanjaya Tenaga dan satu lagi kita menggunakan tapak Royal Floria di mana di sini kita ada sediakan 162 peniaga yang ada boleh digunakanlah untuk orang ramai juga menjamu selera. Kita juga akan ada dua lokasi food truck yang berkapasiti 40 di setiap lokasi, iaitu di Lebuh Bistari dan Jalan Kemerdekaan. Selain itu juga kita ada pemamai-pemamai daripada GLC kita juga akan sediakan free sample dan ada juga sponsor-sponsor yang akan berikan minuman dan makanan percuma lah kepada pengunjung-pengunjung pada hari kebangsaan tersebut. Ya, insyaAllah juga dinasihatkan kepada para pengunjung hadir dengan persiapan sekiranya membawa anak-anak kecil dan sebagainya. Tidak lupa juga kita ada sediakan surau. Surau bergerak di tapak lokasi-lokasi yang strategik lah kepada mereka yang datang awal. Selain daripada masjid Mizan yang terdekat, kita juga ada sediakan surau. Untuk akses bagi pengunjung yang ingin hadir, pengangkutan awam yang boleh digunakan ataupun untuk tujuan parkir kenderaan, di mana boleh ditempatkan? Okey, pada tahun ini kita telah membanyakkan juga kemudahan awam, pengangkutan awam kerana tahun ini kita akan menggunakan bas ulang-alik.
shuttle bus yang mana kita sediakan 80 buah bas yang mana 40 bas double deck dan 40 bas single deck. Dan buat julung-julung kali juga kita ada menggunakan pengangkutan air, iaitu kita ada lebih kurang 6 water taxi dan 3 cruise tasik. Okay. Akan digunakan untuk membawa semua pengunjung-pengunjung ke tapak acara. Dari mana ke mana tu? Okey, dia sebenarnya kita tahun ini kita tak benarkan kenderaan masuk. Okey. Koh Island tu kita akan tutup keseluruhannya dan pengunjung boleh kalau nak naik bas, kita ada 3 lokasi utama yang boleh diparking. Satu di PICC yang kita ada lebih kurang 1200 tapak parking di dia punya dalam bangunan PICC, dan dia ada limpahan di sekitar jalan-jalan sekitar tu dan kawasan kosong boleh parking juga. Selain itu kita juga akan benarkan orang parking di sekitar apa tu Taman Botani dan bulatan besar tu Persiaran Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah juga dibenarkan parking di situ. Dan satu lagi kita juga akan menyarankan orang parking di MRT itu sendiri. Putrajaya Central. Dekat situ pun boleh parking juga. Kita ada lebih kurang 1,300 slot parking. Dari situ, lokasi itu, daripada situ orang akan naik bas dan terus ke tapak acara lah. Selain itu, water taxi yang saya sebut tadi, kita ada 6 water taxi, kita ada 3 JT. Satu JT di Kelab Tasik, satu lagi JT di Air Lapan, satu lagi JT di Marina. Okey, untuk JT di Marina, siapa yang nak merasakan naik kruz tasik, percuma. Semua ni percuma je kita bagi. Boleh naik seawal jam 5 pagi. Di Marina lah. Okay. Manakala di Kelab Tasik dan Air Lapan, kita boleh naik water taxi. Yang berkapasiti 20 orang. Untuk kawasan-kawasan yang ditutup, ya, menjelang hari Rabtai dan juga hari sebenar, dan juga radius kawasan yang ditutup itu bila akan dikongsikan secara berperingkat? Oh, kita akan kongsikan dalam masa terdekat. Pihak PDRM, rakan strategik kita PDRM akan maklumkan. Kita pada waktu Rabtai nanti, kita akan menutup lebih kurang 21 jalan utama. Okey. Semasa Rabtai. Akses masuk. Akses masuk ke dataran. Dia bermula jam 5 pagi hingga jam 11 pagi. Okey. Pada masa hari kesambutan kebangsaan itu sendiri, kita akan menutup pada 30 hari bulan. Seawal 30 hari bulan, jam 6 petang. Sehinggalah 12 tengah hari pada hari sambutan hari kebangsaan itu sendiri. Itulah tuan, yang mana yang datang tu kita sarankan guna bas awam dan bot yang kita cakap tadi itulah. Okay. Dan parking di luar kawasan Koh Island, kerana Koh Island akan ditutup sepenuhnya. Ya. Kemudian ini juga boleh diserikan dengan bersempena Floria Putrajaya yang juga berlangsung di tapak yang berhampiran juga bermula 22 Ogos tidak silap saya sehingga pada September nanti. Terima kasih tuan bersama dengan kami. Kita doakan selamat maju jaya untuk Kepadanan Putrajaya dan semua yang terlibat dalam merealisasikan hasrat sambutan Hari Kebangsaan 2024 31 Ogos 2024. Datang awal pada 30 Ogos nanti, kalau datang pada malamnya, ataupun untuk pagi boleh datang seawal mungkin sebelum 5 pagi menggunakan pengangkutan awam sama ada pengangkutan darat, dan kali ini cukup berbeza istimewa menggunakan pengangkutan air, teksi air yang disediakan oleh Perbadanan Putrajaya. Terima kasih Tuan Faris Amli Syahrudin, jurutera Perbadanan Putrajaya, kerana berkongsikan maklumat berkenaan persediaan logistik dan kemudahan Hari Kebangsaan 2024. Kita akan bersama dengan Raja Sofia untuk bersama dengan yang berbagi Dato' Azrin Muhammad Razi, pengasas V Asia Cosmetic dan Healthcare, untuk bercakap lebih lanjut berkenaan kembalikan keserian rumah tangga. Jadi bagaimana untuk mengembalikan seri rumah tangga ini, kita saksikan seketika apakah antara yang akan dikongsikan semuanya seketika nanti. Okey, itu dia. Terima kasih Ismail. Seperti mana yang Ismail kongsikan tadi, iaitu kembalikan keserian rumah tangga. Jadi ingin saya kongsikan kepada anda apakah antara tips yang anda boleh lakukan untuk mendapatkan seri kembali bersama dengan pasangan anda. Bersama dengan saya pada pagi ini, Dato' Azril Muhammad Razi, selaku pengasas V Asia Cosmetic and Healthcare. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi, Sufi. Sihat? Sihat. Alhamdulillah, cantik berseri. Sama pula kali kita. Sama pula warna kita hari, warna pink. Terima kasih, Sufi. Assalamualaikum. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh penonton sahabat Malaysia. Sufi, saya kira ya, semua orang ingin mengembalikan keharmonian, kehangatan rumah tangga. Bayangkan kalau dah berkahwin lama, kadang-kadang hubungan tu hamba. Ya. Dan paling penting untuk mengatakan semua wanita kat luar sana yang dah berkahwin lama tu, tua tetap tua. Saya percaya dah pasti ramai wanita yang risau soal penuaan. Ya. Bila dah meningkat usia 50-an, 60-an, ya, dah melalui fasa-fasa menopause dan sebagainya, kadang-kadang banyak simptom-simptom yang kurang menyenangkan berlaku. Sebagai contoh, ya,
Bila hormon dalaman dah tak seimbang, ya, kadar penurunan hormon berlaku, wanita ni akan cepat tua. Apa yang berlaku bila nampak cepat tua? Antaranya ya, masalah jeragat, rambut gugur, aset dah tak menawan, dan juga anda kena tahu yang mana ya, tanda-tanda penuaan ataupun hormon tak seimbang ni akan menyebabkan badan wanita mula menggelebih, mula naik. Ya. Itu adalah petanda hormon wanita tidak seimbang. Dan tak kurang juga kalau kita lihat ya, fasa-fasa ni berlaku ya, bila kata orang tu kitaran haid dah berhenti sepenuhnya ya, dah melalui fasa-fasa menopaus, wanita juga akan melalui fasa seperti kata orang tu hot flashes ya, ataupun kekeringan badan dan sebagainya. Sebab tu kalau kita tengok ya, amalan nenek moyang kita dahulu Sufi ya, walaupun dah berusia, walaupun kata orang tu usia dia bertambah ya, 50-an, 60-an, 70-an, tapi badan mereka masih boleh kekal cantik dan ramping. Sebab apa ya? Antaranya mereka mengamalkan pengambilan herba ataupun jamu seperti kacip Fatimah, manja kani, akar serapat. Tiga herba ni memainkan peranan yang penting. Walaupun rasa dia pahit, Sufi ya, rasa yang sangat pahit, mereka akan rebus, renehkan, minum untuk apa? Kesihatan dalaman wanita. Berbanding ya dengan wanita zaman sekarang, kalau kita lihat ya, wanita zaman sekarang kurang menitik berat soal pengambilan jamu, betul tak Sufi? Ya, betul. Sampai kadang-kadang ya, kalau kita tengok ya, banyak betul masalah. Kalau wanita yang masih muda kadang-kadang ya, kitaran haidnya tak teratur. Lepas tu kalau datang bulan Sufi ya, rasa tak selesa dan sebagainya ya. Sebab tu pentingnya untuk mengamalkan pertama sekali gaya hidup yang sihat, pemakanan yang seimbang, dan jangan lupa kalau boleh sertakan, mesti amalkan Sufi ya, pengambilan herba-herba yang baik untuk wanita seperti kacip Fatimah, manja kani dan juga akar serapat ni. Tiga herba ni memainkan peranan yang sangat penting untuk dalaman wanita. Walaupun kita tengok Sufi, dekat pasaran banyak ya kadang-kadang jamu-jamu wanita ataupun jus kesihatan wanita, tetapi rata-ratanya adalah yang kata orang tu tidak berdaftar ataupun kadang-kadang bila amalkan boleh menyebabkan kata orang tu kesan sampingan seperti panas tubuh badan dan sebagainya. Okey, anda tak perlu risau sebab apa ya Sufi, VRCR ni kita dah lama dekat pasaran menjangkau tempoh 15 tahun. Alhamdulillah ya, pengguna-pengguna yang amalkan produk-produk VRCR ni mereka berpuas hati. Sebagai contoh, kalau sebelum ni kata orang tu yang mana yang ada masalah dalaman ya, kembali kata orang tu segar, lepas tu nampak lebih sihat, lebih bermaya, aset lebih cantik ya. Sebab apa? Mereka mengamalkan secara teratur dan juga secara konsisten. Dan kalau tengok produk VRCR ke depan saya ni Sufi ya, lebih 10 tahun dekat pasaran, alhamdulillah ya. Pengguna-pengguna yang amalkan seperti mana saya katakan tadi ya, dapat membantu mengembalikan keharmonian rumah tangga. Lepas tu kalau anak dara ataupun yang mana yang ada masalah kitaran haid yang terganggu setiap bulan ni, bila amalkan kata orang tu alhamdulillah datang setiap bulan lebih lancar. Juga yang mana yang ada masalah ketidakselesaan ketika datang bulan, yang mana yang amalkan juga ya, sangat baik untuk kesihatan mereka. Dan kalau tengok apa yang sangat-sangat istimewa ya, ladies collagen dan juga ladies soap biasa ni, pertama sekali yang mana ianya menggunakan hikmat daripada pakar pemakanan dan juga pakar nutrisi yang bertauliah, dikilangkan di kilang yang bertaraf GMP Sufi. Dan ada mengandungi herba-herba yang terbaik untuk wanita seperti kacip Fatimah, manja kani, akar serapat, Lobata dan juga Mirifica ya, Purana Mirifica, yang mana satu kajian di University of Chulalongkorn Langkong di Bangkok ya, mendapati pengambilan Purana Mirifica ni sangat-sangat baik untuk dalaman wanita ya, membantu melambatkan fasa penuaan wanita semestinya, mencantikkan kuku, kulit dan juga rambut. Jadi Sufi ya, saya percaya pasti ya, jadi wanita ataupun lelaki ni sebenarnya tua tetap tua. Kita tak boleh lari daripada fasa penuaan ya. Betul. Cuma bagaimana caranya untuk kita melambatkan proses penuaan tu berlaku anti-aging. Jadi pentingnya untuk pengambilan ya, seperti herba-herba yang terbaik untuk dalaman wanita ya. Kemudiannya juga kalau kita tengok ya, dalam ladies collagen VRCR ni ada khasiat seperti habatus sauda, pemakanan sunnah ya, seperti madu, goji ya, halia, ekstrak betik, tomato, kismis ya, yang mana kesemua bahan-bahan ini sangat-sangat baik dan juga bermanfaat untuk dalaman wanita. Dan sekarang ni Sufi, bercakap mengenai harga ya, ladies collagen biasa ni hanyalah RM39 sahaja di toko-toko jamu. Dan kita juga ada buat promosi ya di platform online seperti di Shopee ya, dan juga di Lazada dan juga di jombuy.my. Anda juga boleh dapatkan pada harga yang mampu milik Sufi. Ya, dan kat depan kita terus Sufi ya, kalau tengok ya, ada ladies collagen dan juga ladies herb. Kedua-duanya adalah produk yang sama. Apa beza Sufi? Ladies collagen adalah formulasi yang mengandungi collagen ya. Tak kurang juga ada wanita yang kadang-kadang dia kata dia tak nak amalkan collagen, takut ada masalah cyst dan juga fibroid. Anda boleh amalkan ladies herb VRCR. Ladies herb adalah formulasi tanpa collagen Sufi. Jadi kedua-duanya mempunyai khasiat dan juga manfaat yang sama. Cuma apa yang membezakan, ladies herb ni adalah formulasi tanpa collagen ya. Dan juga rasanya adalah rasa anggur. Ladies collagen tadi rasa dia rasa mangga Sufi ya. Dan juga seperti saya katakan tadi ya, kalau kita cakap mengenai wanita yang dah berusia, fasa-fasa penuaan dan sebagainya, kadang-kadang ya, keinginan tu berkurangan, masalah hot flashes ya, berat badan yang naik mendadak, lepas tu lagi kata orang tu keinginan yang berkurangan ya, rambut yang mudah gugur, masalah jeragat. Jeragat ataupun pigmentasi ni rata-ratanya berlaku sebab apa? Hormon dalaman yang tak seimbang menyebabkan tanda-tanda penuaan ni mula kelihatan. Sufi, kadang-kadang kalau kita tengok ya, ramai orang ya, sebenarnya wanita terutamanya, kadang-kadang bila ada masalah jeragat ataupun pigmentasi ya dekat muka, pertama sekali dia orang akan dapatkan
krim rawatan ataupun skincare untuk belian penggunaan secara luaran. Tetapi apa yang penting ialah sebenarnya keseimbangan hormon dalaman ini memainkan peranan yang sangat penting untuk wanita. Sebab tu kalau wanita yang ada hormon yang seimbang, ya, hormon yang cantik, Sufi, rata-ratanya ya kulit mereka akan cantik, bentuk badan mereka akan ramping, akan terletak, ya, aset juga akan kelihatan cantik. Tambah-tambah lagi, kitaran haid dia setiap bulan akan teratur. Sebab tu pentingnya untuk anda wanita, ya, ada hormon yang cantik. Kalau hormon tak cantik, mulalah kata orang tu kadang-kadang, ya, mood tak seimbang, swing dan sebagainya. Datang bulan pun 2-3 bulan sekali. Lepas tu kadang-kadang aset dah mula tak cantik, dah makin kendur. Tambah-tambah lagi wanita yang dah melalui fasa proses-proses kelahiran, ya. Setiap wanita pastinya akan melalui fasa, Sufi, daripada jadi anak dara, jadi ibu, hamil, lepas tu proses kelahiran. Kesemua fasa-fasa ni akan berlaku kepada setiap wanita. Tua atau tak tua, anda tak boleh lari daripada penuaan. Sebab pada saya, pentingnya untuk anda amalkan gaya hidup sihat, pemakanan seimbang, amalkan herba, jamu dalam kuantiti yang ditetapkan, Sufi, ya. Dan juga untuk minuman harian anda, kita ada kopi dara. Kopi dara ini sangat baik untuk tenaga wanita, Sufi. Yang mana yang minum kopi dara ini, Sufi, ya, rasa lebih bertenaga, lagi cergas tubuh badan. Lepas tu dia tak akan rasa lapar, dia akan rasa kenyang sepanjang hari, insyaAllah. Kita akan kurang makan. Sebab apa? Dia ada herba-herba yang sangat-sangat bermanfaat untuk membantu memberi rasa kenyang sambil mengekalkan tenaga wanita. Kadang-kadang jadi orang perempuan ni, saya faham, orang kata orang perempuan ni urat dawai tulang besi, betul tak, Sufi? Menguruskan rumah, menguruskan suami, menguruskan anak-anak, ya, badan cepat letih, lesu, tak bermaya. Jadi minum kopi ni dia membantu memberi daya fokus yang lebih, ya. Akan rasa lebih energetik, lebih bertenaga. Dan juga kopi dara ni bukan sebarang kopi. Kalau kopi biasa, Sufi, kita minum, ya, jenama-jenama lain dekat pasaraya tu harga satu gelas sampai RM10, RM12. Lifestyle kopi. Tetapi kopi dara ni adalah kopi yang memberi khasiat kepada wanita. Harganya, Sufi, harga sekarang RM28, ada 10 sesi. Tak lama lagi kita dah akan keluarkan pack baru, harga baru. Jadi boleh rebut peluang sekarang ni, boleh beli harga satu kotak RM28 saja, Sufi. Dan juga, ya, kopi dara ni ada herba-herba terbaik untuk wanita juga. Ada Kacik Fatimah, ada Manjakani, ada Akas Rapat, ada Lobata, ada Mirifika. Semua herba-herba yang sangat baik untuk dalaman wanita. Sebab tu anda wanita, ya, kat luar sana, kalau tak cuba produk Bi Asia ni untuk kesihatan dalaman, untuk kecantikan anda, pada saya sangat-sangat rugi, Sufi. Sebab apa? Ini adalah jus jamu moden yang bermanfaat untuk anda. Kalau anda, Sufi, ya, amalkan, insyaAllah, ya, amalkan Ladies Collagen atau Ladies Soap, pilih salah satu dah cukup. Salah satu dah cukup. Okey, lepas tu dalam masa sama minum kopi dara, insyaAllah, ya, anda boleh rasa daripada segi perubahan, daripada segi tenaga, energi. Kalau minum Ladies Collagen, insyaAllah, ya, waktu pagi tu rasa lesu, Sufi. 2-3 jam kita dah rasa lebih bermaya, lebih energetik. Kalau sebelum ni asyik mengantuk, tak bermaya. Jadi perempuan, saya faham, penat, letih, lesu. Jadi jangan lupa dapatkan Ladies Collagen Vi Asia ni. Nampak tak, Kak Liza Abdullah pun antara pengguna kita juga, Sufi, yang amalkan Ladies Collagen. Dia kata orang tu memang walaupun dah berusia, fasa dah umur dah 50-an ke atas, dia amalkan Ladies Collagen untuk tenaga, kesihatan. Dan beliau sebenarnya selalulah, Sufi, ya, bagi saya impact ataupun positif testimoni yang baik. Kadang-kadang ramai juga, ya, usahawan, kata orang tu, usuri rumah, Sufi, yang cuba-cuba macam usaha, ya. Bila amalkan Ladies Collagen ni, dia dapat lihat perubahan dari segi energi. Dan paling penting, ya, pemprosesan kita dikilangkan di kilang bertaraf JMP. Dan juga, Sufi, nak hasilkan Ladies Collagen ni, ya, kita kena masak pada suhu yang tidak terlalu tinggi, supaya khasiat dia terjamin dapat membantu memberi kesan kepada pengguna-pengguna wanita. Jadi jangan lupa dapatkan Ladies Collagen ataupun Ladies Herb harga RM39, Sufi. Dan juga kopi dara kita harga RM28. Okey, promosi untuk penonton Sahabat Pagi Malaysia, Sufi, ya. Kalau beli Ladies Collagen atau Ladies Herb berserta kopi dara, dua produk ni, Sufi, kita buat promosi hari ini saja, ya, RM60 termasuk penghantaran. Saya ulang balik, RM60 termasuk penghantaran. Boleh terus WhatsApp ke talian kami 019-244-4492. Nombor telefon dah keluar kat TV tu, terus WhatsApp sekarang. 019-244-4492. Okey, Ladies Collagen ada collagen, Ladies Herb formulasi tanpa collagen. Kedua-duanya masih memberi manfaat yang sama, ada herba-herba yang sama, cuma bezanya satu ada collagen, satu tak ada collagen. Dan juga untuk minuman harian, jangan lupa minum kopi dara untuk meningkatkan tenaga dalaman wanita, Sufi. Jadi jangan lupa dapatkan di pasaran. Kalau ke kedai-kedai jamu, pastikan Vi Asia baru beli. Sebab apa? Vi Asia adalah peneraju, perintis dan juga pencetus produk-produk herba berkualiti pada harga yang mampu milik, Sufi. Boleh dapati di seluruh toko-toko jamu yang berhampiran ni. Nombor-nombor kita dah tertera kat kaca TV tu. Ataupun boleh terus call ke talian kami 019-244-4492 ataupun 1-800-883-990 untuk info ataupun pertanyaan yang lebih lanjut, Sufi. Itu dia. Ada QR code ni, Dato'. Ada QR code, dan juga jangan lupa, ya, follow TikTok saya, Dato' Azril Vi Asia ataupun Vi Asia Official. Kita banyak buat live juga dekat sana. Ada juga promosi, promosi istimewa dekat sana, Sufi. Dan juga, ya, kita juga ada katalog Vi Asia. Kalau anda tengok tadi, dah keluar katalog kita. Kalau
scan akan keluar katalog. Dan Sufi, ya, dengan setiap pembelian rangkaian produk Via Asia, kita juga turut salurkan kepada Yayasan Via Asia untuk membangunkan mereka yang memerlukan. Jadi jangan lupa dapatkan di seluruh toko-toko jamu yang berhampiran, Sufi. Dan kalau anda wanita yang mana dah berkahwin lama, yang rasa badan lesu, keinginan berkurangan, masalah-masalah dalaman, bentuk badan tak menawan, rasa kurang keyakinan diri, insyaAllah, dek, kerana anda berusaha dan juga berikhtiar, dapatkan Ladies Collagen ataupun kita punya Ladies Herb bersama dengan Kopi Dara, insyaAllah anda akan merasai perubahan daripada segi tenaga dan juga kecantikan dalaman dan juga luaran. InsyaAllah fizikal anda yang membesar tu, insyaAllah lepas ni akan jadi lebih ramping, lebih cantik. Wow. Seperti bila hormon dalaman seimbang. Okay. Jangan lupa dapatkan rangkaian produk Via Asia. Pastikan Via Asia baru beli. Ya, itu dia nombor telefon tertera di kaca TV anda. Terima kasih banyak, Dato' Azrin. Sama-sama, jumpa lagi insyaAllah. Kesalam dekat keluarga mak. Ya, insyaAllah. Okey, jadi anda kalau ingin mendapatkan kesuriaan dan juga kecantikan anda kembali, boleh dapatkan promosi yang ditawarkan oleh Dato' Azrin tadi selaku pengasas Via Asia. Baik, seterusnya kita nak ke cerita pagi Negeri Sembilan bersama dengan rakan saya Ashikin Halim yang akan berkongsi berkenaan dengan pelarasan gaji penjawat awam. Silakan. Selamat pagi Malaysia. Peratus pelarasan diberikan kepada kumpulan pelaksana serta pengurusan dan profesional, manakala 7% bagi kumpulan pengurusan tertinggi. Pelaksanaan pemberian tersebut dibuat secara bertahap dan berfasa, iaitu fasa 1 pada 1 Disember, manakala fasa 2 pada 1 Januari 2026. Di Negeri Sembilan, penjawat awam yang ditemui menzahirkan rasa syukur dengan penghargaan yang diberi Kerajaan Persekutuan. Mereka turut berazam dan lebih bersemangat untuk terus memberikan perkhidmatan terbaik. Pertama sekali, syukur Alhamdulillah apa yang diumumkan oleh Perdana Menteri kita memberikan semangat yang lebih kepada saya dan juga penjawat awam terutamanya untuk bekerja dengan lebih semangat, lebih komitmen. Saya amat bersyukur kerana dengan kenaikan gaji ini membuatkan saya lebih bersemangat dan efisien untuk melakukan kerja yang lebih berkualiti pada masa akan datang. Alhamdulillah, terima kasih kepada Perdana Menteri kita untuk pertama kali sepanjang saya servis 15 tahun ni, kita ada kenaikan 15%. Walaupun berfasa, kita tetap naik gaji. Dalam pada itu, pensyarah kanan Fakulti Ekonomi Muamalat Universiti Sains Islam Malaysia USIM, Dr. Umi Hamidah Tun Sofian Lee melihat tindakan kerajaan dalam penyelarasan gaji penjawat awam itu memberi signifikasi dan impak kepada peningkatan mutu perkhidmatan penawaran kaki tangan penjawat awam di negara ini. Ini adalah salah satu perancangan strategik pihak kerajaan sendiri untuk menarik motivasi dan juga merupakan salah satu inisiatif untuk penjawat awam untuk meningkatkan lagi mutu perkhidmatan yang sedia ada hingga menyebabkan kenaikan bagi saya agak tinggi dalam sejarah, iaitu 15% untuk kumpulan pelaksana, pentadbiran dan juga profesional, dan 7% untuk golongan pengurusan tertinggi. Ya, kita bersua kembali untuk kita menutup Selamat Pagi Malaysia pada hari ini. Terima kasih kerana bersama kami lebih kurang selama 2 jam. Jangan lupa untuk kibarkan jalur gemilang bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan dan Bulan Kebangsaan 2024. Ya, betul. Itu dia antara paparan yang telah pun kami kongsi kepada anda, topik-topik yang telah pun kami bawakan kepada anda untuk hari Isnin ini. Moga dapat memberi manfaat buat anda semua, insyaAllah. Nampaknya sampai di sini saja. Sekian daripada saya, Razifi Hajari. Dan saya, Ismail Adnan. Dengan itu, kita sudahi dengan Malaysia Madani, Jiwa Merdeka. Assalamualaikum. Langkah maju bersama aman dan kemana.